ketakutan tu sehingga hari ni tu. Jadi bangun-bangun ni minta maaflah mas pada apa, walaupun kami ni kebanyakan yang hadir bersama ni kebanyakannya kala tumpang semangat tu. Walaupun kita tahu tentang keperitan kehidupan dan kelab provokasi. Saya pun tak nak cakap panjang lah, saya nak kena pergi juga. Walaupun inilah setelah difikirkan bersama sahabat, kita kena buat satu program wacana. Kita nak bertanya persoalan ini dan kita nak balik bawa cerita ke kampung-kampung, nak cerita kepada akar umbi untuk menerima kerjasama Parti Pakatan Harapan. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan. Dan Daud Tersenggaya
dua hari dulu satu pemimpin besar negara. Pemimpin ni kata, Tun Mahathir ni lah orang yang menyebabkan Islam mundur. Dekatkan dengan bina pulak. Throughout kerja saya ni, he was the Prime Minister. Saya tahu yang buat kawasan ni, saya pada pegawai saya yang proposal. Tak ada forum women, saya dipanggil oleh Tun Mahathir, dia suruh saya buat. Saya ambil inisiatif kadang-kadang on my own, inisiatif saya sendiri buat apa-apa pun. Kita kena minta izin kerajaan sebab kerajaan jaga parlimen. Kerajaan perlu bayar gaji. Nanti kita duduk tambah-tambah, kerajaan nanti tak dapat bayar gaji, susah juga. Kemudian parlimen tu bukan besar sangat tempat. Nanti kita duduk tambah-tambah, mana MP nak duduk? Kita bukan macam Westminster, tak ada kursi bagi MP. Duduk sendiri saja, semua kursi, saya berdirilah. Kalau nak cakap, kena panggil notis dulu, awal-awal. Ya, jadi macam mana kereta macam ni direkod, pusat pula besar-besar dulu untuk menjatuhkan imej seorang bekas Perdana Menteri. Yang tak ada pun, benda ni tak wujud. Ini tu lebih besar yang cerita ni. Tapi saya tak nak marah-marah sangatlah. Kita pun tu puding dengan dia, nak bakar-bakar supaya dia macam kita dia nak jadi baik sikit. Ya? Macam kita. Ya? Jadi kalau kita jumpa dia macam ni, dia duduk buat mengarut macam ni. Saya pun tak sedap dengar juga. Because what he said has not exactly what happened. Tak pernah. Dah bagi awal-awal dengan orang yang tu pendek. Tuan-tuan, I'm very proud to be a Malaysian. Saya orang Malaysia, very proud. I'm from Kelantan. Tapi lama lah tinggal Kelantan dah 23 tahun di Kuala Lumpur. Saya dah claim saya jadi orang Kuala Lumpur. Tapi recently when I joined the party, I was asked to go after Kelantan. Particularly ketua baru dia kata, awak jadi ketua bahagian kata baru. Siapa tak tahu jadi ketua bahagian ni apa? Apa bodohnya? Lepas tu kata baru, bila jadi ketua bahagian, nak kena jadi calon. Allah hai. Ini berat punya kerja ni. At this age, tak ada pun saya pernah fikir nak jadi calon ke nak jadi apa. Tuan-tuan, I'm proud, very proud to be a Malaysian. Saya dalam masa saya berkhidmat dulu, masa saya berkhidmat dulu banyak ruang untuk pergi overseas. Whenever I go to negeri-negeri Arab, jangan tahu yang tanya saya daripada mana? Kata daripada Malaysia. Mahathir bagus. Tak ada cerita lain. Kalau dengar Arab tu, dia nanti dia kata Mahathir bagus, terkenal. Maksudnya kita ni terkenal. Belum pada tu Anwar bagus. Lepas tu dia kita Anwar, Mahathir bagus. Mananya orang tahu kepentingan, kebaikan, kekuatan pentadbiran pemerintahan negara. That was what we were doing then, what exactly we have achieved. Tuan-tuan, saya ada dua anak saudara. Dulu bila saya pergi ke Eropah, orang Eropah, orang UK kalau saya jumpa, oh, you are Malaysia. You have a great leader. You have a great leader in Malaysia. A leader who built that country. Now, saya amat bangga lah. Bila dengar itu, yeah, true. You have a great leader. There's a lot that he has said as a great leader to the country, to build the country. Saya ada dua anak saudara sedang belajar di UK sekarang ni. Telefon sama saya. Dia panggil saya, Cik. Hey, Cik. Kalau orang tanya, saya tahu kamu jawab apa kamu suka. Saya kata, where are you from? I'm from Brunei. Dia tak malu dia nak claim daripada Malaysia. Sebab apa? Bila dia kata I'm from Malaysia, sudah kawan tu kata you are no longer democratic country.
you practice kleptokrasi. Tak tahu benda, saya mula-mula tu saya pun tak tahu juga apa benda kleptokrasi ni. Tapi dulu kita tak pernah dengar ni kleptokrasi. Saya pun buka apa ni, encyclopedia politik, yang saya tahu pokoknya ini kleptokrasi ni curi duit. Pemimpin curi duit. Saya guna istilah tu lah. Pemimpin curi duit, lepas tu tak boleh larang. Kalau larang, dia cuma jail orang yang larang. Dia hukum orang larang. Maknanya curi duit okey, yang lapor curi duit tak okey, salah. Itu pendeknya kalau kita dah faham, itu kleptokrasi. Hukum si. Mungkin istilah ini tak banyak dipakai di Eropah misalnya, mungkin digunakan di Eropah atau di Afrika, mungkin digunakan istilah-istilah lain yang mungkin membawa makna yang kurang daripada itu. Jadi tuan-tuan, kita ini nak pendekkan cerita buah wacana, empat buah pati, empat ketiga ni, empat buah pati. Dan saya percaya yang hadir ini terdiri daripada berbagai pati. Ini pati-pati pembangkang. Saya amat suria, amat gembira kita dapat bersama-sama pati pembangkang dengan tujuan bahawa kita dapat memperbagi pentadbiran negara, kita dapat ubah, kita dapat mukakan wadah yang sesuai kepada rakyat. Kita tukar, kita nak tukar kerajaan yang ada. Alhamdulillah, ni all the leaders, great leaders of the party are here, dan kita amat gembira mereka ada untuk memperjuangkan bersama-sama supaya kita dapat tukar parti yang ada. Tun Mahir selalu susah dan pada apa? Dia larang orang curi. Dia punya susahnya sebab dia larang orang curi. So tuan-tuan, kalau ada orang marah, tuan-tuan buat macam mana? So tak usah heranlah. Pemimpin agung kita pun kena marah tu kerana pun satu je. Kalau kita kan salah, satu je. Saya tu kata ni, satu je salah tu ni. Dia dengar orang curi merompak nyamuk. Kalau dia tak buat tu, dia duduk diam saja, dia okey. Dia akan masih terus disanjung, dijunjung dan sebagainya. Orang Kedah ada juga yang hampir dengan dia. Saya dengar ni orang Kedah mati hamu. Tuan-tuan, di Kedah ni tu kenapa tak bawa? Di Kedah, orang Kedah harus bangga ada seorang pemimpin macam ni yang datang dari Kedah. Di mana cikgu di Kedah ni tak ada highway. Tuan-tuan, kan negeri saya jalan raya semua warna putih buat dulu ni. Lebih 60 tahun ni ditampaknya dengan lubang sikit, ditampak itu sebab itu pun sebab geran ada. Geran given pada agama. Sini nak pergi ke Sika, nak pergi ke Balinga, nak pergi ke border, nak pergi mana, ada highway Malaysia. Kadang-kadang saya laju satu tempat lain pun tak ada. Kalau you pergi Kelantan nak sampai ke Kota Baru, kalau hari perayaan 18 hour, 18 jam. Orang Melayu semua 97% Malaysia. Melayu pun baru-baru pula macam saya. Jadi Kalau orang Kedah ini, saya nak minta orang Kedah, kita kerja sekuat mungkin, kita bagi tahu orang Kedah jangan jadi surat mereka. Jangan tak mengenang guri macam tu. Kedah ni sokong parti yang betul bina ni. Kita nak berubah sama sekali. Tukar.
kuih duit, orang tak samun, orang yang tak merintah dengan kejam dan sebagainya. Macam-macam helak dibuat. Kita dan tengok, tak ada apa-apa pun belah sana. Dia kata, saya dapat sokongan 3 juta. Ali, ini pun tak betul. 3 juta Ali UMNO. Tuan tahu 3 juta Ali UMNO ni syubhat. Syubhat dengan pencuri penyamun. Saya nak tanya, nak jumpa semua dengan orang UMNO. Betul ke ni dia ni? Betul ke? Betul-betul ke dia? Atau siapa diklaim di belakang? Sebab saya nak tunjuk semua. Masuk parti bersatu ke, masuk parti lain-lain ke yang dia pilih. Tapi masuk bersatu, saya rasa lagi baik. Kata Melayu, masuk parti bersatu, biar nanti tinggal tunggul je. Semua masuk parti bersatu. Satu Kedah, satu Kelantan. Kelantan tak boleh lapas ke. Sampai memang kalau sebut Kelantan, Pak marah. Tapi orang Pak pun banyak masuk bersatu lah. Jadi saya pengundi dalam negara ni ada 15-18 juta. Patut ada 18 juta, sekarang ada 15. 3 juta tak daftar. Tak mengomong-mengong tu 35 tahun ke bawah banyak yang tak daftar. Jadi saya saja tahu ni kan, barulah dalam 2 tahun dulu dan menteri yang bijak sana kata kita buat satu minit lagi dia kata. Automatic registration. Semua sekali 18 juta masuk dalam daftar pemilih. Tuan-tuan tahu kalau masuk 18 juta ni, minta maaf saya cakap lah, orang Melayu, pemilih Melayu daripada Senanjung ni 69% akan menjadi 59% akan menjadi 69%. Siapa yang boleh untuk? Tapi dia tak mau. Pasal apa? Dia kata ini semua orang muda. Orang muda tak pilih dia. Ada pula minta lagi takut kau orang muda. Apa punya Perdana Menteri ya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ini senario yang kita ada. 3 juta, 13 juta lagi nak pilih siapa? 12 juta lagi. Iyalah, itu 12 juta lagi pilih kita semua. Saya yakin 12 juta ni kalau kita kena lagu dia akan pilih, akan tentukan satu kerajaan baru yang dapat. Ya, tuan-tuan, di tujuan saya kita kena kerja keras nak tentukan bahawa 12 juta ni pilih kita. 3 million ni nowhere. Itu belum tentu lagi betul ke tidak. 3 million ni angka dia. Yang saya tahu dulu saya kaji tak ada pun. Ada juta saja. Yang lain semua betul bahagian dia masuk nama. Mengikut dia pakai elektro kita. Dia pakai elektro kita, dia masuk nama-nama ada sebab nak hidupkan cawangan-cawangan. Itu pun bohong besar. Bos dia ajar supaya bohong. Jadi ini tuan-tuan, maaf kalau saya tak terlepas. Next round ini saya probation period ni. Dalam latihan. Give me 4 hours. I will stand here and talk. Ya, macam-macam boleh cerita. Lepas ni kalau lulus ujian, saya terus dapat bersama-sama untuk itu. Ajung sekali lagi, bagi one man show, give me 4 hours. Macam kita sama-sama apa ni, mengerti apa yang kita perjuangkan. Dan saya nak tak akhirnya yang 4 parti, 5 parti hari ini, kita betul-betul bersatu. Let's together, let's fight this regime. Saya percaya Tansri ramai yang ada di semua ahli-ahli parti.
angkatan di pangkatan yang lain. Saya nak ambil tempat sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu bagi saya peluang ini untuk memperkenalkan ahli panel jemputan kita. Panel kita yang pertama merupakan Perdana Menteri yang keempat, the one and only Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sajana hebat lah Perdana Menteri ke-6 ada kat Kursika Alustak lah. Bukan senang tuan-tuan nak duduk sepentas dengan seorang negarawan. Moderator pun ketak tak hilang ni. Saya dulu setiap kali jumpa Tun selalu ambil gambar. Tapi gambar tak pernah jadi Tun. Tak pernah jadi. Pasal apa? Kameramen pun ketak. Inilah yang dikatakan aura. Jangan main-main dengan aura Tun Mahathir. Kilang sok kata pun boleh kantor tu. Ahli panel kedua dikenali dengan nama Sak Mongkol AK-47. Seorang doktor terkenal. Ahli Parlimen Laut mewakili parti DAP. Mantan ketua penangan UMNO. Kan? Dan dia pernah menjadi adun Pulau Manis. Mewakili UMNO dan Barisan Nasional. Yang berhormat Dato' Muhammad Arif Sabri. Tepuk tangan kuat. Di ahli panel ketiga, beliau merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai speaker Dewan Undangan Negeri. Yang berhormat Hana Yeo Adun Subang Jaya. Juga di para pengurusi PKP di Parlimen. Ahli Parlimen Al-Ustaz mewakili parti PKR, YB Kui Siaw Long. Saya nak abahlah YB Kui PKR. Pok dia dulu ahli Parlimen Bukit Bendera PKP. Hak ni, hak lah ni, saya pun tak tahu kan. Dia PK, dia PBBM ke, dia PAS ke, dia PAS. Tapi yang saya tahu, bila Tun Mahathir ada, dia pun ada. Ahli Parlimen PAS pokok semua. Dia hari 4 kali. Menang 3 kali. Kalah sekali ya. Yang berhormat Datuk Mahfuz Umar. Tepuk sikit. Tun, saudara Razie yang pesan kat saya. Tun bercakap sudah ni, jangan bagi time limit. Jadi saya pun tak boleh nak kata apa. Cuma nak hafal lah kata kita ada lagi ni. Pakai duk tunggu nak berapa. Baiklah, tanpa melengahkan masa tuan-tuan. Saya mulakan wacana PPBM DAP, dimensi baru dan masa depan kuasa politik Melayu. Saya jemput panel pertama yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang lebih cerdas. Mereka
kerana mereka kurang kemampuan, lemah, maka mereka sering berasa takut. Mereka takut mereka tidak dapat mempertahankan diri mereka. Sebab itulah mereka menubuhkan sebuah parti perkawaman, Parti UMNO, untuk menjaga kepentingan mereka, untuk melindungi mereka. Dan alhamdulillah, parti yang mereka tubuh ini bukan saja berjaya menolak rancangan British untuk mengadakan Malaysia Union, sebaliknya parti ini berjaya mencapai kemerdekaan bagi negara kita, alhamdulillah. Tetapi setelah merdeka, kita perlu tahu bahawa perasaan ketakutan orang Melayu ini mesti diatasi. Dan cara kita ialah untuk meningkatkan keupayaan mereka melalui ilmu pengetahuan, peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan dan sebagainya. Ini tidak bermakna kita menolak kawan-kawan lain. Kalau kita perhatikan Malaysia, semua kaum mendapat banyak nikmat setelah kita capai kemerdekaan. Namun demikian, kita masih terpisah mengikut kaum, dan perasaan ketakutan orang Melayu masih ada. Mereka amat takut kerana dimomokkan oleh Datuk Seri Najib, amat takut gurunya. Kalau DAP menang, maka Kisiang akan jadi Perdana Menteri. Maka takutlah orang Melayu akan DAP ini. Saya dulu ini menentang DAP, dan sedikit sebanyak imej DAP yang buruk ini disebabkan oleh saya sendiri. Yang nak kuasai Malaysia, yang tidak mengambil hirau tentang nasib orang lain. Memanglah kalau kita nak menang lawan dengan orang, kita mesti buruhkan orang itu. Dan mereka pun buruhkan diri saya. Kita tak lupa masa mereka panggil saya mahal Firaun, mahal Zalim, macam-macam tuduh. Macam-macam. Jadi bila kita berlawan, kita kena tunjuk musuh kita itu tak baik dan kita lah yang baik. Di mana-mana pun ini berlaku. Tetapi kita dapati yang baik ini boleh jadi buruk. Dan inilah yang sedang kita lihat. Parti yang dulu memenangi, melawan Malaysia Union menang dan dapat merdekakan negara kita, membangunkan negara kita, sekarang ini parti ini diketuai oleh penyamun. Sanggupkah kita diperintah oleh penyamun? Saya tak fikir ada orang yang suka diperintah oleh penyamun. Tapi malangnya ada orang-orang UMNO, pemimpin mereka, yang begitu bangga kerana dipimpin oleh penyamun. Mereka mempertahankan penyamun ini mungkin kerana dapat sebahagian daripada hasil penyamun, dapat dedak. Dedak ini bila disumbat di telinga, kita jadi bekap. Bila disumbat dalam mulut, kita jadi bisu. Bila disumbat dalam mata, kita jadi buta. Tapi bila disumbat dalam hidung, di bawah dah kita turun. Kita akan menangkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini sudah menggadaikan negara kita, bangsa mereka. Mereka menjadi tugasan yang diberi kepada mereka. Kerana mereka utamakan diri mereka lebih daripada orang yang memilih mereka. Bolehkah
ini kita perlu tukar imej yang kita ada dahulu berkenaan dengan UMNO dan BN ini kepada imej yang benar. Imej yang benar sekarang ini ialah UMNO dan BN sudah jadi buat penyamun bomba. Ini perkara yang sebenar. Tapi ada UMNO yang tak nak percaya juga. Tetapi inilah keadaan yang sebenar. Sebab itu kita perlu tukar parti yang sudah lari jauh daripada asas perjuangan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih sistem demokrasi untuk negara kita. Sistem demokrasi ini bergantung kepada jumlah penyokong. Jumlah penyokong yang banyak, maka parti itulah yang akan dirikan kerajaan. Kalau jumlah penyokongnya sedikit, maka parti itu tidak akan jadi kerajaan. Selama ini ramai daripada kita memberi sokongan kepada Parti UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi hari ini setelah mereka melakukan banyak kesalahan, maka kita perlu tarik balik sokongan kita dan beri kepada orang yang berupaya untuk mengubah supaya kita kembali menjadi negara yang dihormati oleh dunia. Sebab itu kita perlu membuat penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya banyak juga pengalaman daripada tahun 1945 sampai sekarang. Saya ada sikitlah pengalaman lah. Dan saya biasa jadi Perdana Menteri pun. Saya ada. Siapa jadi Perdana Menteri ini? Penjual goreng pisang ni bukan kamu. Sebab itu saya beritahu kepada orang Mekah Baru, kalau nak jadi Perdana Menteri, jual goreng pisang. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sistem negara kita. Kalau kita nak sesuatu, kita perlu layan orang-orang yang mendukung ataupun memberi tempat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam negara kita ini, nak diakui ataupun tidak, sebenarnya negara kita ini berbilang kaum. Bukan satu kaum. Negara-negara lain penduduknya terdiri daripada satu kaum, tapi kita ini ada berbilang kaum dan ada perbezaan antara kaum-kaum. Tujuan kita ialah untuk menyamakan pencapaian semua kaum. Untuk ini kita perlu beri tekanan sedikit kepada kaum yang lemah. Siapakah kaum yang lemah? Mereka adalah orang Melayu umumnya. Jadi kalau kita bercakap tentang cara-cara untuk membangunkan orang Melayu, ini tidak bermakna bahawa kita benci kepada orang Cina. Kita hanya utamakan keselesaan, kebahagiaan, amanan negara kita. Kalau terdapat perpisahan yang terlalu jauh antara yang miskin dengan yang kaya, maka tak dapat tidak akan ada rusuhan. Sebab itu kita cuba memberi layanan yang lebih sedikit kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang ini akan menyebabkan orang Cina berasa tidak senang hati. Saya kalah pilihan raya tahun 1969 kerana orang Cina anggap saya sebagai ultra Melayu, melampau Melayu. Dan saya kalah. Yang bagi saya kalah ni MCE, rakan kita dalam perikatan, kerana saya dianggap oleh mereka sebagai Meli Altra yang utamakan semua orang Melayu saja. Tetapi pada tahun 1999
30 tahun lepas itu saya menang pilihan raya kerana sokongan daripada orang Cina. Orang Melayu tak sokong pasal mata hitam sebelah. Saya tak lupa apa nak buat, tapi orang Cina sokong, saya dapat 2/3 majority juga. Bermakna bahawa antara 69 dengan 99 saya telah cuba menandingi dan menyamakan orang Melayu dengan orang Cina supaya tidak ada perasaan iri hati, dengki dan sebagainya antara kaum. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang harus kita usaha. Kalau hari ini kita cuba tumpukan kepada perasaan ketakutan di kalangan orang Melayu, bukan sebabnya kita benci kepada orang Cina, tetapi ketakutan ini mesti dihapuskan, barulah kita boleh dapat kejayaan dalam negara kita. Saya bersama, tak pernah bersama dengan Ki Siang, kerana saya ada dengan Ki Siang, rating saya pun, populariti saya pun turun sampai kosong saya. Orang benci pun saya pasal saya dulu tepi Ki Siang. Tapi kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi bila saya duduk tepi dengan Ki Siang dan saya kenal dia, rupa-rupanya dia bukanlah hantu macam mana saya fikir. Parti DMP ni tak semacam parti MCA. Parti MCA ni dia parti Cina. MCA, Malayan Chinese Association. DMP tak kata dan parti Cina DMP dah. Dia kata parti dia untuk semua bangsa. Dan sebenarnya parti DMP dia adalah untuk semua bangsa. Melayu, Cina, India, Ibaga dan Sadusun, Melanau dan semuanya ada dalam ini. Oleh kerana mereka mempunyai ahli yang terdiri daripada berbagai kaum, mereka tidak boleh guna bahasa Cina. Sebab itu dalam mesyuarat mereka, saya terkejut apabila mesyuarat itu diadakan dalam bahasa kebangsaan. Lagu DAP pun dinyanyi dalam bahasa kebangsaan. Sebaliknya kalau kita tengok MCA, dia tak menyanyi lagu dalam bahasa kebangsaan. Dia, kecinaan dia lebih daripada DAP. Jadi pasal dulu saya tak perlu dekat dengan Ki Siang, saya tak tahu. Tapi saya tahu lah. Jadi saya minta supaya kita semua perkenalkan diri dengan orang yang dikata DAP. Mereka bukanlah monster, penyanga seperti penyanga yang ada atas. Sebaliknya kita dapati mereka juga mempunyai semangat untuk membangunkan negara kita bersama-sama dengan kaum yang lain. Sebab itu semalam kita dapati wakil DAP adalah wanita Melayu. Sebelah saya ni DAP juga, tapi dulu UMNO kan. Dulu UMNO masuk DAP. Yang ni dulu UMNO tak masuk DAP, tapi kawan DAP. Jadi kita boleh bertukar-tukar. Kita boleh bertukar-tukar mengikut matlamat yang kita tujukan. Bukan orang, bukan parti, tetapi matlamat itu yang penting. Kalau matlamat itu ialah untuk kebangsaan kita, untuk semangat untuk membangunkan negara kita, maka kita harus bekerjasama. Tetapi kalau matlamat itu ialah untuk mencuri duit, kita nak masuk? Ada lagi ke tak? Oh, anu bekas adalah yang pakai baju belia ni banyak bekas anu. Tapi kita tak boleh lagi. Bukan parti UMNO yang ditubuh pada tahun 1946. Ini parti Datuk Seri Najib. Milik dia sendiri.
dan semua yang ada dalam UMNO sendiri, UMNO sekarang ini adalah penyokong Najib yang mempunyai matlamat yang satu, untuk mencuri lebih banyak duit. Kalau kita benar parti ini menang dalam pilihan raya, alhamdulillah, habislah duit semua dicuri. Lagi pun kita dah miskin lah. Macam mana kita miskin? Duit seringgit kita lagi harganya cuma 5 kupang, kan? Tak boleh beli banyak yang dulu kita beli seringgit. Kita lagi boleh beli sebanyak 5 kupang saja. Jatuh harga. Lepas tu cukai naik, GST naik, harga minyak naik. Jadi kehidupan kita sudah terjejas kerana kepimpinan pencuri. Pencuri dia nak fikir apa? Dia fikir pasal nak curi je lah. Ada duit lebih-lebih sikit, dia bagilah kat kita. Dia bagi-beri bukan kita, bukan pasal dia sayang kita. Dia nak beli undi. Dia bagi nelayan-nelayan dapat gaji lagi, kata dia tengah. RM200 sepuluh. Dapat ikan tak? Tapi RM200 nak makan banyak mana? Nah, inilah cara macam-macam orang. Gunanya Felda ni orang ni dah ada sapu duit. Felda dah habis. Apa dia nak buat? Pilihan raya nak bagi satu orang peneroka sebanyak RM25,000. Undilah. Yeah. Itu tujuannya. Niat lain bukan nak tolong orang. Niat nak tarik, nak dapat undi. Itu saja niatnya. Termasuklah dia bagi duit untuk buat kerja haji. Saya tanya, orang ambil duit yang dicuri ini buat kerja haji sah tak? Tapi ada orang kata, kita jangan pedulilah duit itu datang dari dia. Dapat duitnya kita buat kerja haji lah, kerja haji mabuk macam tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekarang ini negara kita ini diperintah oleh seorang penyangak, pencuri, penyamun, perompak yang tahu bagi duit kepada orang untuk beli undi. Kalau dia nak ada majlis macam ini, kena bayar ni semua ni. Baru sampai. Kalau tidak, tak datang. Semua kena bayar. Tetapi kita tak bayar, kita bayar proposal tadi, suruh main. Siapa yang terima duit daripada hati pribumi, angkat tangan. Angkat tangan berkali, saya tak nak tangan aku. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini sedang membangun dengan baik. Dia menjadi contoh kepada negara-negara lain. Wang Cina sampai Nehasak. Tetapi sekarang ini mereka panggil Malaysia ini sebagai satu negara klep-klep, negara penyamun yang mempunyai peringkat rasuah yang tertinggi dalam dunia. Itulah Malaysia sekarang. Bukan lagi Asian Tiger, bukan lagi harimau Asia, tetapi kita sudah jadi sebuah negara penyamun. Kenapa? Kerana Najib. Kalau kita nak ubat, saya doktor, ingat orang kadang orang staf tahu saya doktor. Dulu orang sakit semua jumpa saya. Lagi kalau nak jumpa saya, saya nak bagi satu je ubat. Jangan pangkah Najib. Sekali-kali menyokong Datuk Seri Najib dan BN. Kita
kita guna kuasa itu untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dan DN, dan kita akan ganti dengan sebuah parti yang lebih bertima rasa terhadap kemalas masalah yang dihadapi oleh rakyat. Itu sajalah. Terima kasih. Sajalah cerita sikitlah. Kawan saya Ramli DAP, Ramli Yunus, dia kata pilihan raya 14 ni kalau kalau hak ni menang lagi, kita ni ada dua pilihan je. Pertama, kita duduk rumah, tak keluar-keluar dah. Pasang kelambu, bagi ada ubat nyamuk banyak-banyak, duduk rumah, tak keluar dah. Ataupun pilihan kedua, kita keluar betul. Kita boleh nyamun sama. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya jemput panel seterusnya yang berhormat Datuk Muhammad Arif Sabri untuk membuat kupasan. Penaran untuk beri. Dalam daerah Pekan
Jadi saya jadi adun memang itu kedua. Dua kaki. Satu kaki dia pegang, satu kaki dia buatan. Ini nak meramaikan orang menyokong dia, dia takut. He will do whatever it takes to stay in power. Hingga sehinggalah hari ini, dia gunakan duit, bayar semua ketua-ketua bagian. Dia buat, apa ni, melakukan apa sahaja untuk kekal berkuasa dan terus merompak. Dia kleptokrasi, dalam bahasa Melayu, perompakrasi. Merompak. Kerajaan perompak oleh perompak. Izinkan saya bagi sedikit mengenai ini, sebab saya dalam dua dunia. Saya pernah ada berada di dalam di UMNO dan ada dalam ini. Di EP, kalau dia mencantik 50 kursi, dia menanglah 50 kursi itu sama sekali. Dia tidak boleh menubuhkan kerajaan persekutuan tanpa bermuafakat dengan parti-parti lain yang majoritinya orang Melayu. Jadi orang Melayu yang saya tengok, walaupun dia middle class, ketakutan dia ialah takut orang Cina ambil alih dan menenggelamkan apa saja yang bersangkutan dengan bangsa Melayu, agama dia, raja-raja Melayu, dan tidak mungkin terjadi. Demography is destiny. Orang Melayu bukan sekali. Dan menanjung 18 juta orang Melayu. Saya nak beritahu, kalau orang UMNO mati, orang Melayu lain boleh hidup. Satu dia boleh 6 orang Melayu dalam negara kita dan ahli UMNO. Kalau satu mati, 5 orang lagi orang Melayu boleh hidup, tambah. Dan cuba kita fikir tuan-tuan, di Kelantan sekarang, walaupun sekarang dia diperintah oleh bekas kawan kita, sekarang dia nak jadi musuh kita. Dia bukan kerajaan UMNO, tetapi kita tidak lihat dan kita tidak tengok orang Melayu mati bergelimpangan. Pulau Pinang tuan-tuan, Pulau Pinang diketuai, dipimpin oleh seorang, kalau ikut takrif mufti faham, sahibul samah mufti faham, dia orang kafir harbi. Tetapi kita tidak tengok orang Melayu mati bergelimpangan. Malah kita dulu pada Najib lagi nak pakai brief. Dia brief setahun sekali. Di Pulau Pinang, dia satu kepala RM220. Kalau kita ada 5 orang, RM1,100. Mesti ada pendapatan tersebut sebulan. Kalau JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, bagi RM400. Maknanya ada syok lagi RM700. Kerajaan Pulau Pinang top up. Setiap bulan bukan setahun. Itulah. Kita buat apa yang nak membantu orang Melayu, orang lemah. Majoriti kita tahu yang miskin, yang mundur ialah orang Melayu. Tapi kita tidak mahu, kita mesti ada fikiran. Jangan jadikan kesemula jadian kita sebagai alasan untuk menekan orang lain. Kita kena kerja. Malas kita tak dapat hasil. Itu yang nak. Jangan kita ingat kita ni ada statue orang Melayu, kita berhak ke atas segalanya. Kalau kita mempunyai fikiran begitu, kita ni rentier kelas. Sebab kita ni ada jenama orang Melayu tu, maknanya kita berhak ke atas segala. Jangan, tanpa usaha tak dapat. Tetapi itu kita tidak akan abaikan orang yang susah, orang yang lemah dan orang yang memerlukan bantuan. Tidak kira kebangsa, tetapi secara kebetulan yang susah dan yang miskin, yang mempunyai pendapatan yang rendah ialah orang Melayu. Kita tolong dan itu tidak ada halangan dan tidak ada tentangan mengenai perkara tersebut. Dalam perlembagaan dia, dia terima apa yang perlembagaan cakap, termasuk peruntukan 153, hak istimewa orang Melayu, hak istimewa kedudukan raja-raja Melayu, tak sentuh. Macam betul Dr. Mahdi cakap tadi, betul. Saya pun dulu terasa syok. Lalu kita pergi ke kongres pertama DAP dalam tahun 2012, the entire proceedings dalam bahasa Melayu. Ada sedikit-sedikit dekat Cina, tetapi daripada pengurusi tetap sampailah ke bawah, termasuk membahas YB Hana Yoh boleh cakap semua dalam bahasa Melayu. Nyonya yang datang dari mana-mana pun cakap bahasa Melayu, berbanding dengan MCA yang bercakap dengan bahasa Cina. Jadi kita jangan takut, orang Melayu jangan takut. Sebab kalaulah kita menang di Pina, menang 50 kursi pun, kita terpaksa bergabung dengan parti-parti lain. Dan orang Melayu ni nak takut ni apa besar. Saya pergi Kedah banyak kali juga datang. Saya pergi negeri Kelantan pun banyak kali pergi. Saya beritahu dia daripada pemimpin agihan kuasa dalam masyarakat orang Melayu ini, daripada raja-raja yang di atas sampailah kepada ketua kampung JKKK, yang kalau dalam kanda JKKR, semuanya Melayu. Yang kita tak buat penjawat awam 99% orang Melayu, dan ia hanya memerlukan orang penjawat awam yang mogok satu hari, maka tembak kerajaan yang anti Melayu. Ini dia. Ada lagi pasal dia? Ah, masih cakap.
Itu saya nak beritahu. Kan yang kita takut orang lain yang masalah. Masalah inilah Najib. Rupa-rupanya friend saya tenang. Kalau dia buku dulu British Malaya dia boleh. Dia cakap orang Melayu ni yang tabiat fikir dia. Ialah banyak dia memang kuat agama Islam. Muhammadan law, Muhammadan religion dia panggil. Tetapi pada masa yang sama menebal dia punya kepercayaan tahyul dan pada hantu. Dan Najib tahu kata. Dia cakap DAP ni hantu. Dia jawab Melayu, dia cakap hantu dia takut pun. Tak nak datang, tak nak dekat. Saya punya tahu Mr. Lim kesyap satu kali. The problem with you, Mr. Lim, ialah orang Melayu tidak kenal you. Orang Melayu kenal you melalui Putusan Malaysia. Orang Melayu kenal you melalui TV3 dan TV1, TV apa pun lain. Media yang dikuasai oleh Puan UMNO. Sekarang you kena berdepan dengan orang Melayu. Orang Melayu tak biar dia. You kena bermuka, bersemuka dengan dia. Dia nak baca air muka dia. Sebab apabila dia percaya, dia percaya. Sebab tu dia jumpa orang Melayu. Sebab tu satu hari bulan 1, 2017 saya bawa setiap hari berjumpa dengan orang Melayu, tanya segala persoalan yang memuskilkan hati mereka. Adakah kamu anti orang Melayu? Adakah kamu anti Islam? Adakah kamu anti raja-raja Melayu? Dan yang paling penting saya rasa, bagaimana penglibatan kamu dalam Mei 13? Hanya orang Melayu nak tahu. Dia jawab, tidak ada masalah. Dan apabila orang Melayu tahu dan dengar jawapan yang dia beri, rasa baru dia faham bahawa Kisiam dengan dia ini bukanlah jembalang seperti yang digambarkan oleh Anwar yang ditakutkan oleh Najib. Najib ini. Saya nak rekonsal, saya cuba nak rekonsal bagaimana kita nak rekonsal kita sebagai seorang bangsa Melayu dan seorang yang beragama Islam. Pertama sekali Najib ini suka berbohong. Bohong bersiri. Serial liar. Sebab bila kita tanya dia, adakah kamu terima wang dalam akaun kamu? Kamu tidak. Bodohlah saya kalau terima wang yang dicuri masuk dalam akaun saya. Kemudian apabila terbukti bahawa wang 2.6 bilion atau lebih masuk dalam akaun dia, dia cakap, oh ini untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Wah hebat tadi. Ini orang yang bercakap mengenai wasatiyah ni. Mengenai kalau kita ambil duit rakyat, kalau kita tipu rakyat, maka Tuhan akan laknatkan kita daripada Najib cakapnya. Kemudian apabila orang tak percaya, dia kembali derma daripada orang Arab. Tipu lagi. Kemudian dia cakap, jangan cakaplah pemimpin-pemimpin dia semua menyokong Najib. Ini derma daripada Arab, ini lawan, ini lawan. Akhir sekali apa? Uang ini mahu digunakan untuk lawan DAP. Sebab DAP anti-Islam dan ejen Yahudi. Haa, itu 26 bilion. Dia lawan. Inilah. Dia satu pertama pembohong bersih. Kemudian dia mencuri duit. Ini bukan rasuah lagi. Ini curi duit daripada hari pertama. Kalau kita berkesempatan membaca PAC report, Parliamentary Accounts Committee punya report, memang kita tahu MO1 itu Najib Razak, dia yang mengarahkan Syarul Helmi menghantar duit yang pertama $1 million mereka ke dalam akaun Jono. Itulah berlaku sejak ini menunjukkan fasa Jono punya fasa. $1.83 billion Amerika masuk ke dalam akaun Jono. Mana fasa kedua $2.2 billion Amerika. Fasa ketiga $2.1 billion. Dia curi duit masuk dalam akaun dia. Ini satu pencuri dan perompak. Ya. Kemudian saya nak tanya, bagaimanakah kita rasa sebagai bangsa Melayu tidak merasa malu Najib ini yang dia mewakili bangsa kita. Kemudian nanti maknanya orang akan tahu ni bangsa Melayu seorang pembohong, seorang pencuri duit, dan apabila dia beri amanah akan mengkhianati amanah tersebut. Inikah kita nak imej orang Melayu? Kita rasa malu. Kalau kita tolak Najib Tun Razak, tuan-tuan dan perempuan, tak kiamat dunia bagi orang Melayu. Dan kita ingat kita survival kita, kesinambungan hayat kita ni bergantung kepada Najib. Hidup ni Najib yang belum hidup ni pada kita. Tidak apa yang kita susah nak buat. Dari itu Dr. Mahathir dekat apabila pemimpin, pemerintah sudah tidak ada yang berlaku kezaliman, wajib kita menanggalkan diri kita daripada ikatan yang dibikin oleh ini. Ini dah orang lain tuan yang beragama Islam tak perlu disebut mengenai agama Islam. Takkanlah agama Islam memulirkan seorang pencuri, perompak dan pembohong yang tidak memegang amanah. Macam mana? Sebab itulah orang UMNO mesti ingat. Sebab kita beragama Islam. Apa ni? Wakil Sultan
innahu insullahi wasiluhu fil amni iza kana adla. Ini wasiat Wan Nur jaga. Tapi diduga syarat. Besarkan dan muliakan akan kamu, akan sultan yakni pemerintah. Kerana dia bayangkan Allah di muka bumi selagi dia ada. Itu syarat dia. Ini anu tak pandai, tak pandai sebut. Nanti lagi tak pandai sebut. Sebab itulah saya nak beritahu kepada ada orang-orang UMNO yang masih lagi buku-buku dalam Malaysia ada majoriti pun semua di orang lain pun dia duduk atas pagar. Yang duduk atas pagar ni yang boleh menentukan masa depan negara kita. Jadi orang Melayu, orang UMNO yang masih PAP tu jangan duduk atas pagar, berhenti, lompat, tolak Najib dalam PRU ke-14. Siapa lagi ke-14? Saya nak beritahu apa orang satu lagi tokoh daripada Negeri Kedah cakap beritahu ke saya. Saya selalu jumpa Tun Daib, hanya nak cakap mister, bercerita Tun. Dia cerita, ha, dia cakap you, dia cakap okey lah saya. You bila pergi ke mana-mana, you cakap mendapat orang ramai. Najib, number yang paling dia suka ialah nombor 11. Betul tak? Nombor 11, dia cakap kerja dia nombor 11. Sebab dia orang kaya Indonesia Bandar yang ke-11. Kebetulan. Jadi, tapi Tun Daib beritahu kepada saya, you beritahu kepada yang pendengar you, nombor 11 itu ialah lambang Batu Nisan. Jadi dalam PIU ke-14 ini bersama-sama dengan DAP, dengan Pakatan Peribumi Bersatu, dengan parti-parti lain, dengan NTBN, kita baca talqin untuk Najib untuk berangkat. Ya, terima kasih. YP yang berhormat cakap dia payah sikit nak landing tu. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput yang berhormat Han Ayu untuk mengupas tajuk. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua ahli panel yang saya hormati serta semua jemputan yang hadir pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya. Memang saya tak pernah jangka ada peluang seperti ini untuk datang Kedah Alustar untuk berjumpa dengan anda semua untuk menceritakan pengalaman saya dalam DAP. Jadi saya bagi sedikit belakang, umur saya 30 tahun tahun ini dan saya, suami saya orang India dan saya ada dua orang anak. Dua anak saya muka dan nampak macam orang Melayu. Tetapi sijil anak-beranak mereka, satu Cina, satu India. Kerana apa? Kerana masa saya melahirkan anak pertama, saya pergi Putrajaya. Saya pergi Putrajaya dengan suami, saya kata saya nak anak saya didaftarkan sebagai anak Malaysia, bangsa Malaysia. Saya tak nak ada isu kaum, kerana saya rasa selagi kita mainkan isu perkauman, kita tak membazirkan masa, kita tak ada masa untuk membincangkan polisi yang betul-betul memanfaatkan penduduk dan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, bila saya pergi Putrajaya, saya kata tak nak Cina, tak nak India, nak anak Malaysia. Dia kata tak boleh, sistem kita yang berjuta-juta ringgit ini tak mampu untuk rekod apa-apa selain daripada tiga kotak, Melayu, Cina, India. Saya kata saya nak dan lain-lain, tak boleh. Kerana you bukan dan lain-lain, mereka kata. Okay, jadi saya tanya NGO, mereka kata okay, bagi rayuan, ambil saja sijil anak-beranak. So anak pertama Cina. Bila saya lahirkan anak kedua, saya balik Putrajaya, saya nak cabar lagi sistem ini. Tapi kali ini mereka dah keluarkan kotak. Dia tak bagi pilihan kepada ibu bapa. Automatically dia daftar ikut kaum bapa. Jadi anak kedua jadi India. Satu ibu bapa, satu Cina, satu India. Jadi inilah sistem yang kita ada sekarang. Sistem yang tak membantu sesiapa. Apa gunanya kita tahu anak saya Cina, anak saya India? Paper saja. Yang paling penting saya rasa kita ada pemimpin yang boleh melangkah depan, membuat polisi yang boleh membangunkan bangsa Malaysia. Sesemua. Oleh sebab itu, saya dilahirkan di Kuala Lumpur, saya besar di Subang Jaya. Bapa saya daftarkan saya di sekolah Cina. 7 tahun pada masa itu saya 7 tahun. Saya ingat lagi. Saya rayu kepada bapa, saya kata tolong jangan masukkan saya dalam sekolah Cina. Saya nak pergi sekolah biasa, sekolah kebangsaan. Dan pada masa itu, pada masa saya kecil, sekolah kebangsaan standardnya memang tinggi.
Cikgu-cikgu semua standard bagus. Dan masa itu tak ada tuition pun boleh dapat straight A's. Okay? Itu cerita sebenar. So lepas sekolah kebangsaan, saya pergi dapatkan sijil my law degree. Okay? Ijazah undang-undang dari Australia. Saya ingat lagi di Australia, saya suka cuaca di Australia, saya nak jadi PR di Australia, saya tak nak balik sini. So masa dekat Australia, saya apply untuk jadi PR, tapi permohonan saya ditolak. Okay? Saya kena balik sini. Saya ingat lagi saya duduk sebagai peguam dalam di firma law firm saya di Australia. Pada masa itu Oktober 2003, Tun Dr. Mahathir berhenti jadi Perdana Menteri, Pak Lah jadi Perdana Menteri. Saya ingat lagi saya menangis membaca Star Online masa itu. Kerana generasi saya yang dibesarkan di sekolah kebangsaan masa dulu, kita betul-betul percaya bahawa kita ada masa hadapan dan kita ada peluang negara masih maju. Tetapi sekarang era kita sudah berbeza. Ramai, bukan sahaja orang Cina, orang India keluarkan anak daripada sekolah kebangsaan, orang Melayu pun sudah mula berdaftar di sekolah Cina. Kerana mereka tak percaya sistem yang mereka ada sekarang. Jadi era sekolah kebangsaan semua berbeza selepas tahun 2003. Pada masa itu, menteri dalam kabinet semua ada standard. Adalah sedikit standard masa tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Menteri sekarang, saya tak nak guna perkataan yang tak bagus. Tetapi memang kita ada masalah sekarang. Dan kenapa saya masuk DAP? Saya masuk DAP kerana saya percaya atau tidak, walaupun saya orang Cina, saya tak tahu berbahasa Mandarin. Kerana saya dibesarkan di sekolah kebangsaan. Okay. Tetapi saya selalu diberitahu kalau nak jadi Cina, kalau nak jadi ahli politik, kena masuk MCA. Kalau nak masuk MCA, saya tak tahu berbahasa Cina, saya memang tak boleh maju. Tak ada tempat untuk orang seperti saya. Okay. Tetapi kawan saya datang beritahu saya mengenai DAP. Dan beliau kata DAP adalah platform untuk semua orang Malaysia. Saya masuk DAP pada masa itu. Dan saya masuk DAP hanya untuk dua perkara saja. Nak memperjuangkan satu, nak anti rasuah. Okey, saya nak hapuskan rasuah. Yang kedua adalah hapuskan isu politik pergaulan. Kerana saya betul-betul percaya keluarga saya semua ada berbilang bangsa. Kalau kita bazirkan masa berbincang pasal isu kulit, isu kaum, isu agama. Okey, kita tak boleh tukar kaum kita. Tuhan dah buat saya Cina, Tuhan buat anda Melayu. Kita tak boleh tukar. Ini adalah fakta. Kenapa kita habiskan masa sepanjang umur kita bincang pasal isu yang kita tak boleh tukar? Okay? Baik kita bincang pasal isu polisi kesihatan, polisi pendidikan yang kita dalam kuasa kita untuk tukar. Dan itu kita mampu buat, kita patut buat. Okay? Oleh sebab itu, saya masuk DAP. Dan apabila DAP, dia keluarkan banyak skandal, okay? Mengenai rasuah. Orang parti politik mana yang paling rasuah? No. You say UMNO. Okay? Anda kata UMNO. Bila kita bangkitkan skandal UMNO, UMNO itu orang Melayu. Sebenarnya kita anti rasuah, kita bukan anti Melayu. Tetapi media propaganda menamakan DAP anti Melayu. Itu tak benar. Kita anti rasuah. Okay? MCA ada rasuah tak? Ada. MIC ada rasuah? Ada. Tetapi kerana UMNO saku banyak, DAP fokus UMNO. Bila DAP fokus dinampakkan anti Melayu, itu tak benar, betul-betul tak benar. Okay, saya ucapkan terima kasih kerana bagi ruang untuk kita jelaskan pendirian kita. Dan saya nak habiskan dengan ini. Dalam tahun saya masuk politik dan di Negeri Selangor sekarang, dan dua term berpenggal di AP berpenggal di Selangor dan di Pulau Pinang. Okay, tetapi kedudukan orang Melayu sekarang dan agama Islam bertambah baik di bawah pentadbiran pakatan. Guru kafah 1,500 sebulan. Okay, sekolah agama dapat banyak. Dan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, terus mendapat keuntungan. Ini adalah hak anda. Okay, pilihan raya bila kita bertukar pemimpin, kita bertukar pemimpin saja, kita tak tukar hak penduduk. Okay, kerana ini sudah termaktub dalam undang-undang tubuh, peraturan tetap, undang-undang sudah ada menjamin kedudukan anda. Jadi jangan takut bila pergi pilihan raya. Kita kena berani
tukar pemimpin yang rasuah. Mereka tak tahu, mereka tak akan berubah selagi kita terus bagi sokongan. Untuk mendidik pemimpin yang rasuah hanya satu, hilangkan kuasa mereka supaya mereka belajar. Saya adalah speaker Dun Negeri Selangor. Saya orang Cina. Saya beragama Kristian. Saya DAP. Propaganda media massa suka mainkan pemimpin seperti saya. Pemimpin seperti inilah yang kita harus takuti. Jangan bagi dia sokongan. Tetapi sebagai speaker kita telah di Dun Negeri Selangor, saya telah buat dua pembindaan peraturan tetap yang menguatkan lagi ketua pembangkang di Selangor. Ketua pembangkang di Selangor UMNO. Okey, ketua pembangkang di Selangor UMNO. Ketua pembangkang tu orang Melayu. Ketua pembangkang tu beragama Islam. Kita buat pindaan untuk kuatkan lagi peranan mereka di dalam Dewan Negeri Selangor. Speaker, kita buatkan, kita buat pembindaan. Pengerusi jawatan kuasa pikiran wang awam mesti dipengerusikan oleh Ketua Pembangkang. Itu pindaan hanya Dewan Negeri Selangor ada sekarang. Dan keduanya, pindaan kedua, dalam aturan urusan Dewan Negeri Selangor, kita mesti ada satu slot khas untuk Ketua Pembangkang. Ini tak tertalung kepada budi bicara speaker tetapi hak ketua pembangkang. Ini kita perkasakan orang UMNO di Selangor supaya mereka boleh buat tugas mereka sebagai pembangkang. Tetapi apa yang berlaku? Selepas kita buat pindaan tersebut, ketua pembangkang datang daripada parti UMNO meletak jawatan. Tak nak. Mereka tak nak buat, mereka tak nak ambil tugas ini. Jadi sehingga hari ini kita tak ada ketua pembangkang di Dewan Negeri Selangor. Speaker DAP, speaker Kristian. Tetapi kita memperkasakan ketua pembangkang kerana bila kita ada check and balance, okay, rakyat yang akan mengambil faedahnya. Jadi tuan-tuan, pilihan raya yang akan datang, jangan takut untuk buat perubahan. Kerana bila kita selalu tukar pemimpin, rakyat yang akan dapat faedah. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Hanayo. Saya bila YB sebut Tuhan jadikan dia Cina dan Tuhan jadikan saya Melayu, saya pun sebab tentang. Dan bila YB bercerita pasal buat rasuah kita Melayu, pasal kita ni Melayu dan kita kata kita Islam dan kita membenarkan apa yang sedang berlaku sekarang. Baiklah, seterusnya saya menjemput panel yang keempat, YB Gui Siaw Long. Silakan. Terima kasih. Tun Siti Asma, ahli ahli panelis, Tan Sri Rashid, Ketua Pengerusi PKR Kedah, Dr. Azman, Pengerusi DAP Kedah, Dr. YB Tan Kok Yu, dan juga kawan-kawan yang hadir hari ini. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya tengok juga ada wakil daripada Pesawah Padi, Bela Tani, NGO, Pengerusi dan Cikgu Sofi ada. Semua hadiran semua, selamat pagi, salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih kerana diberi peluang untuk menghadiri, mengambil bahagian dalam wacana pagi ini. Tadi saya pergi toilet, saya tengok toilet hotel di Indonesia sederhana. Sebab yang seperti yang anda semua tahu baru-baru ini, 254 hari ini Rosma ada di Alista dengan program bakti dan kita memang ada banyak aktiviti sekarang. Stadium Suka Menanti pun baru dibuat renovation dan tandas dalam bilik VIP yang baru saja dibekalkan. Saya dengar kos dia RM25,000 satu jamban mangkuk. One toilet pun RM25,000. Nah, itu nantilah kita tunggu sama ada Ketua Menteri Besar Basha akan menjawab atau tidak. Tapi saya dengar memang satu jamban semua aircon. One toilet aircon, toilet bowl dia ada elektrik, kerusi dia kalau duduk boleh panas. Ada pancur elektrik, air, basuh, sabun dan sebagainya. Inilah kedai yang kita ada hari ini. Hebat.
Hebat. Hari ini tajuk perjalanan adalah dimensi baru masa hadapan, kerjasama mati bersatu dengan diri. Saya ingat tajuk ini amat bersesuaian dan penting dalam konteks perjuangan politik Malaysia hari ini. Kita tahu bahawa UMNO, Barisan Nasional, pemimpinnya Najib sedang menggunakan isu perkawaman untuk menakut-nakutkan kawan-kawan Melayu. Baru-baru ini, dalam satu ucapan, Najib menyatakan bahawa Malaysia mesti ada perpaduan. Dan perpaduan itu untuk saya, bila saya dengar ucapan dia, dia akan bertuju kepada orang Melayu. Sebab sekarang ini, kalau di mana-mana saya pergi, tanya, cakap dengan minum teh, kawan-kawan di kedai kopi, mereka kata sekarang susah, tak tahu mana nak pilih. Sekarang di Malaysia untuk orang Melayu ada 5 parti di politik. Ada UMNO, ada PAS, ada PKR, ada Amanah, ada Bersatu. Dulu-dulunya senang pilih di antara UMNO dan PAS. Sekarang ada 5 parti. So persoalannya adalah kenapa hari ini dulu ada satu parti UMNO dan PAS, sekarang ada 5 parti Melayu majoriti. Adakah itu disebabkan UMNO sudah sudah hilang keyakinan rakyat Melayu? Sebab terlalu banyak skandal-skandal yang sedang berlaku melanda Malaysia sekarang kita ini. Untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan, cabaran yang paling besar yang akan menghadapi pengundi Melayu dalam PRU yang ke-14 adalah bagaimana orang Melayu berserta dengan China, India, Siam, Kadazan, Iban akan respon terhadap rasuah negara kita. Bagaimana kita akan menghadapi dan menyelesaikan sebenar kuasa dalam negara kita dan menyelamatkan Malaysia daripada menjadi sebuah negara dengan a failed state. Itu adalah cabaran yang paling besar untuk rakyat Malaysia, terutamanya warga Melayu yang bermajoriti dalam negara kita. Dulu Tun Mahathir dalam 1970-an pernah menulis dilema orang Melayu. Pada masa itu, 70-an, dilema orang Melayu adalah bagaimana nak meningkatkan taraf kehidupan ekonomi orang Melayu. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya orang Melayu menghadapi lagi satu masalah, lagi satu dilema, iaitu bagaimana nak menghentikan pemimpin-pemimpin yang rakus, yang mencuri, yang merompak kekayaan negara kita. Itu adalah isu yang paling penting untuk semua warga negara Malaysia sekarang. Untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan, kerjasama Bersatu dengan DAP itu adalah permainan yang kita tahu mereka nak guna untuk membangkitkan keperasaan, kebencian dan ketakutan di antara kalangan orang Melayu. Tetapi sebenarnya kerjasama Bersatu ataupun PKR ataupun Amanah bersama DAP tidak ada persoalan langsung, it is a non-issue. Sebab dalam pilihan raya yang akan datang, DAP tak akan bertanding dengan UMNO. Adakah DAP akan bertanding dengan UMNO? Tidak. DAP akan lawan kerusi-kerusi MCA, gerakan, MIC dan sebagainya. Siapa yang orang UMNO yang akan lawan? UMNO akan lawan Bersatu, PAS, Amanah, PKR, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi persoalan bahawa seolah-olahnya DAP akan menguasai negara itu tidak benar. Seperti yang Datuk Arif tadi katakan, DAP hanya menang 38 kerusi parlimen sahaja. Kita ada 222 kerusi parlimen. Mana boleh menjadi menubuhkan satu kerajaan persekutuan baru? Tak boleh. China sekarang populasi di Malaysia hampir 22% saja di Malaysia.
di Kedah. Adakah orang Melayu akan nanti melawan mengundi terhadap DAP, berperang dengan DAP? DAP satu kerusi parlimen pun tak ada di Kedah. Tak ada peluang nak lawan DAP pun di Kedah, tak ada peluang. Di dua negeri Kedah, DAP hanya memegang dan melawan dua kerusi agung. Degah dan Kota Darul Aman, di Kedah tak ada 36 kerusi itu. So, jadi persoalan Melayu lawan Cina DAP ini langsung tidak berbangkit. Tuan-tuan, sebelum ini saya pernah sebutkan, kalaulah kita mentelitikan sejarah DAP dulu, saya pun DAP. Perjuangan DAP tak kira bangsa, tuan-tuan. Kalau kita lihat dari sejarah, kalau kita pernah mentelitikan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Lim Kit Siang, saya cabarlah, kalau boleh cari satu kenyataan yang di mana dia nyatakan dia anti Melayu, anti Islam, tolong tunjukkan, sebab memang tak pernah dikeluarkan oleh beliau. Di Pulau Pinang, kerajaan yang harap jadah, kerajaan yang kafir, babi. Saya pernah sebut di ceramah sebelum ini, mereka akan membina hospital Islam pertama di rantau Malaysia Utara. Sebelum ini tidak ada. Juga baru-baru hujung tahun akhir sebelum ini, tahun lepas, Sheikh Imam Besar Masjid Al-Aqsa, ya, iaitu Sheikh Ali Al-Abbasi, mengunjung kepada Pulau Pinang, berjumpa dengan Ketua Menteri Lim Guan Eng dan memuji beliau bagaimana beliau mentadbir Pulau Pinang dengan menjaga kebajikan semua rakyat termasuk orang-orang Melayu yang beragama Islam. Tuan-tuan, tidak ada masalah peruntukan untuk agama, sekolah di Pulau Pinang meningkat, pembangunan tanah-tanah wakaf sedang dibuat di Pulau Pinang. Dan saya ingat satu lagi cerita, kalau you kata DAP ini anti-Melayu, anti-Islam, tahu tak tuan-tuan, puan-puan, dalam 1985, apabila insiden Melaka Mali itu berlaku, parti mana yang pertama untuk membawa isu ini di parlimen? Bukan UMNO, bukan PAS, tetapi DAP yang membawa usul untuk bertanya insiden Mamali apabila dia berlaku di tahun 1985. Dan kenapa saya boleh tahu? Sebab usul itu dibawa oleh bapa saya sendiri, Gui Hoseng Ali Balim, DAP, daripada Bukit Bendera. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan dipermainkan oleh politik rekaman yang tidak langsung membawa faedah kepada negara kita. Yang paling penting sekarang, kita sebagai pengundi-pengundi harus fokus, beri tumpuan sepenuhnya kepada apa yang perlu dilakukan, iaitu menyelamatkan Malaysia daripada menjadi sebuah negara yang gagal. Itulah fokus. Dan di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dalam PRU yang ke-14 pembangkang menang, percayalah Perdana Menteri turut tetap orang Melayu. Raja-raja Malaysia Melayu, mereka tak akan bersara ataupun diminta untuk berhenti. Terus ada Ketua Polis Negara tetap orang Melayu, Ketua MACC, Ketua Hakim Negara tetap orang Melayu. Sebab ini adalah yang seperti yang selalu dilakukan betapa lama, dan orang Cina sudah pun terima. Sebab majoriti di Malaysia orang Melayu. Tetapi yang Cina nak adalah satu negara yang adil untuk semua, yang tebal, yang tak berasuah. Yang kita nak pilih adalah pemimpin-pemimpin, kita tak kira Melayu, India, Cina, tapi pemimpin-pemimpin yang bersih dan bukan kotor, tuan-tuan dan puan-puan. Dan di Malaysia, hanya orang Melayu saja yang boleh menyelamatkan Malaysia.
orang Melayu. Itu adalah hakikatnya. Sebab kita tak ada dalam majoriti Cina, India dan sebagainya. Yang kita boleh buat, Cina, India, saya sendiri dan ramai kawan-kawan saya akan berdiri bersama-sama dengan orang Melayu untuk melawan kezaliman rasuah dan penyelaan kuasa. Tetapi orang Melayu yang kena memimpin untuk membawa perubahan kepada negara kita. Yang kita nak adalah bukan nak tukar struktur Malaysia negara yang ada sekarang ni. Yang kita nak tukar adalah hanya kapten kapal. Kan? Kita tak mau tukar kapal. Kapten kapal sekarang sudah tak boleh diguna. Dia sudah kita tikung dia, dia sudah bawa kita. Di depan ada batu yang besar. Yang kapal itu, kapal Malaysia yang sudah nak tengok, mesti sudah nak langgar. Sebab apa beliau itu berlaku, apa yang kita harus buat? Tukar kapten. Betul tak? Untuk menyelamatkan Malaysia. Itu adalah mesej saya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih yang berhormat. Baiklah, Tuan, kita dengarkan kupasan terakhir daripada yang berhormat Dato' Mahfuz. Silakan, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi akuan moderator, bagi Tuan Dato' Mahfuz, Dato' Siti Asma, Dato' Rashid, adik-adik panel. Silakan. Terima kasih kepada pihak PBBM yang jemput dan beri peluang kepada saya untuk bersama. Sudah banyak perkara yang telah disentuh oleh rakan-rakan dalam perkara yang sama yang saya sentuh. Cuma ada satu perkara yang saya nak sentuh. Isu kelangsungan kuasa politik Melayu selalunya akan timbul menjelang pilihan raya. Ini sejarah, saya minta maaf tadi. Ini zaman Tun pun memang berlaku. Tun pun mengaku tadi. Dia kata itu biasa. Bila kita nak lawan, kita nak kata lah lawan kita. Tak betul, jahat dan sebagainya, biasa. Tetapi dalam konteks realiti politik bernegara kita, setiap kali nak menghadapi pilihan raya, Nasir Rashid pun tahu, walaupun dia kata dia baru jadi orang politik, sebenarnya dia telah lama menguruskan orang politik dan parti politik sebagai setiausaha SPR dan juga sebagai pengurusi SPR. Isu kelangsungan kuasa politik Melayu dalam konteks terancamnya kuasa politik Melayu ini selalunya akan timbul menjelang pilihan raya. Dalam keadaan apabila UMNO terbesar, UMNO berhadapan dengan masalah dalaman politik. Maaf tuan, tahun 87 UMNO berhadapan dengan masalah dalaman Tim A, Tim B. Timbullah isu pada saya lah yang diklaim oleh UMNO pada waktu itu perbalahan antara Lee Kin Sai dengan Datuk Najib mewakili UMNO yang mempamerkan isu perkauman serangan Datuk Najib kepada Lee Kin Sai selaku setiausaha agung MC ataupun ketua pemuda MC pada waktu itu, tapi Datuk Najib adalah ketua pemuda UMNO pada waktu itu. Saya membawa kepada perhimpunan Melayu seluruh negara menggelarkan orang Melayu untuk keluar ke perhimpunan Melayu di Stadium TPC kalau tak silap saya, yang dirancang pada waktu itu. Suruh bawa mancis, bawa besi tajam. Pada waktu itu sehinggalah akhirnya ketua pemuda negara membatalkan program tersebut. Akhirnya mereka telah berjaya karena pada waktu itu MCA juga menghadapi masalah dalaman. UMNO menghadapi masalah dalaman. Tujuannya ialah untuk mengembalikan sokongan orang Cina kepada MCA kepada UMNO. Kepada UMNO terus pertahankan UMNO dan Barisan Nasional untuk terus berkuasa. Dan akhirnya yang jadi punching bag-nya, yang jadi mangsanya pada waktu itu, kami, saya siap turun pun saya tahu di bawah ISA pada waktu itu. Dan saya sebut benda ini ialah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Dan kini berulang lagi. Dan sebelum ini juga sebelum pilihan raya 14 ini, dari 13 ke 12 juga berlaku isu-isu yang menunjukkan apabila UMNO berhadapan dengan masalah merosotnya kemerosotan sokongan orang lain kepada UMNO, lalu nak mengembalikan sokongan itu kepada UMNO ialah isu kelangsungan kuasa politik Melayu. Yang jadi punching bag-nya ialah PAP. Yang jadi punching bag-nya ialah di belasah. Di belasah kononnya bahawa inilah yang akan mengancam. Bawa ini, Perhimpunan Agung UMNO bawa ini sekali lagi. Datuk Najib mengatakan kalau UMNO kalah, yang akan mengingkar ialah DAP.
Perdana Menterinya ialah Lim Kee Siang. Kee Siang pun terkejut. Kee Siang pun terkejut. Betul ya, aku boleh jadi Perdana Menteri. Kalau kalau pilihan kalah. Tetapi itulah yang dianggap oleh pemimpin UMNO kerana kelemahan, kelembapan pemikiran masyarakat Melayu, pemikiran politik masyarakat Melayu yang tak berupaya melihat lebih jauh daripada persoalan-persoalan itu, tetapi cukup dengan spark, dengan sentimen perkauman. Kononnya Melayu akan hilang kuasa, DAP akan jadi Perdana Menteri. Tapi lepas itu ada anak raja apa nama dia kata ada Tun dan Lim Kee Siang buat perjanjian Mokhris pula nak jadi Perdana Menteri. Yang mana satu saya boleh tahu. Teguh Aziz dia pula kata yang Najib kata Lim Kee Siang nak jadi Perdana Menteri. Teguh Aziz dia kata Mokhris pula nak jadi Perdana Menteri. Jadi ini kononnya menjadi papet kepada dia. Tapi saya nak sebutnya bahawa inilah dia masalah yang dihadapi oleh kita semua. Kerana apa? Kerana kita sudah tahu kepimpinan yang ada pada hari ini ialah kepimpinan yang sentiasa nak cari jalan bagaimana untuk memastikan kelangsungan survival kuasa politik, bukan lain tapi kuasa politik barisan nasional yang ada pada hari ini. Yang keduanya ialah kerana kelembapan. Saya tak nak kata kebodohan, tapi itulah hakikatnya. Kerana kebodohan orang-orang Melayu yang tidak mampu untuk berupaya berfikir melangkaui persoalan realiti sebenarnya. Boleh atau tak boleh, merasabah atau tak merasabah, yang orang Cina akan ambil alih kerajaan, DAP akan jadi Perdana Menteri, Kee Siang nak jadi Perdana Menteri. Dia tak mampu untuk berfikir. Itu ya kan? Macam dia sebut oleh Dato' Arif Syafi, bila raya umurnya lalu, DAP hanya bertahan 50 obat. Ya, ayat pun boleh 55. Tak yang dia ajak bertani. Kalau bertani, menang semua pun tak mungkin untuk DAP mengambil alih kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Struktur negara kita ini, masalah yang dihadapi kita sekarang ini kononnya bahawa kalau DAP ambil alih, habislah orang Melayu. Ekonomi orang Melayu, pendidikan orang Melayu, institusi-institusi orang Melayu ini habis. Padahal perjanjian antara DAP suatu Pakatan Rakyat lagi dan baru-baru ini dengan PBBM, cuma saya bawa, bersetuju mempertahankan perlembagaan persekutuan. Ini terkandungnya soal raja-raja agama Islam sebagai agama persekutuan, soal pendidikan orang Melayu, mahasiswa dan juga soal berkaitan dengan rida Melayu dan sebagainya, semua dapat disetujui. Tak timbul lagi persoalan di nak merungkai kembali perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui bersama seluruh orang Melayu dalam negara kita. Tetapi apa yang cuma digambarkan oleh UMNO, oleh Najib sekarang ini ialah bagaimana nak memastikan supaya survival kuasa politik UMNO itu sendiri pertahanan dengan membawa isu-isu kononnya ambillah ekonomi orang Melayu dan sebagainya. Soalnya sekarang ini struktur negara kita ini Melayu yang berkuasa daripada ini Pertuan Agong, raja-raja sampai kepada Perdana Menteri. Majoriti anggota kabinet disebut tadi adalah orang Melayu, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera Melayu, sampai pegawai kerajaan JKK pun majoriti orang Melayu. Kalau nak dikatakan Melayu ketinggalan, kenapa Melayu ketinggalan? Soalnya, apakah Melayu mengambil peluang ataupun tidak? Sedangkan Melayu majoriti, saya katakan orang Melayu di Singapura 14%. Melayu campur 1% lagi keturunan Arab dan 15% orang Islam di Singapura. Tetapi orang Melayu Singapura yang selalunya dimomok oleh pemimpin UMNO, kalau UMNO kalah, Melayu Malaysia akan jadi macam Melayu Singapura. Betul ya? Saya pergi melawat Singapura dalam bulan 8 atau 9 tahun yang lalu. Saya bertemu dengan Pak Wan Menteri Melayu, pegawai kerajaan, orang bawahan, orang masjid dan sebagainya. Saya bertemu dengan mereka. Saya dapat maklumat bahawa daripada 14 dan 15% orang Melayu Islam ini di Singapura, mereka lebih baik daripada kedudukan mereka berbanding dengan kedudukan orang Melayu ini di Malaysia. Majoriti daripada 14-15% itu ialah tergolong dalam golongan middle income, golongan menengah. Ini satu pencapaian yang sangat baik. Orang Melayu tidak lagi berlumba-lumba. Padahal mereka minoriti. Padahal mereka minoriti. Wang mereka terkumpul, wang yang diuruskan oleh MUIS, Majlis Agama Islam,
Singapura. Berjuta bilion dolar Singapura melalui sumbangan orang Melayu, orang Islam yang menunjukkan bahwa mereka boleh beri sumbangan, mereka boleh beri zakat. Kenapa? Karena mereka mempunyai pendapatan yang cukup haul dan berlebihan untuk disumbangkan sebagai dalam bentuk derma ataupun sumbangan ataupun zakat dan sebagainya. Kita selalu dimomokkan dengan ketakutan kepada Melayu Singapura, sedangkan Melayu Singapura mempunyai peluang mendapat peluang pendidikan yang lebih tinggi dan berada dalam sektor awam di Singapura. Jadi bagaimana mungkin bagi saya dalam keadaan kita macam ini yang tak mungkin golongan minoriti ini dari sudut fakta, angka, dalam konteks pilihan raya, pertaburan penduduk dan juga kawasan pilihan raya, mungkin orang bukan lain boleh mengambil alih ketakbiran negara kita ini. Bagaimana mungkin kita nak lihat hari ini supaya Melayu berada pada kedudukan yang lebih baik? Persoalannya ialah kenapa pentadbiran pengurusan negara kita yang tempang, yang puncak, yang korak, yang kawat dalam autokrasi. Bagi saya kaum autokrasi. Ini sebab itu kita kena kembali kepada politik jujur. Kita kena bentukkan kembali negara kita ini berasaskan kepada politik jujur, integriti, amanah, kebijaksanaan, kepandaian, berwawasan untuk membangunkan. Ini wawasan apa buat jabat sampai 26 ini? Saya ingin biar orang tak payah terang pun ada. Duduk tu dia sedut tu ya Pak. Kalau sebab payah biar Pak. Kita sedut tu tak berhalim. Duduk tu dia tak ada terang pun. Jadi saya bagi saya ialah kita kena hapuskan khurafat. Khurafat yang mengatakan bahawa hanya UMNO saja yang boleh menerancui negara kita. Saja ada orang Melayu seolah patilah tak ada orang Melayu. Melayu yang boleh selamat dengan apa? Khurafat ini mesti dibuat. Melayu berada pada kedudukan yang buruk pada hari ini kerana apa? Kerana UMNO itu boleh tulis apa lagi. Jadi kita kena kembalikan maruah Islam dan image Melayu. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan China, jangan menyalahkan DAP, jangan menyalahkan orang India. Kononnya Melayu tak boleh maju ni kerana orang lain. Marahkan kerana kejahatan pemimpin Melayu dan kebodohan bangsa Melayu sendiri untuk melakukan perubahan pada masa yang akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Datuk Amrus. So, lepas ni kita viral pula kawak autokrasi. Dengan perpasan yang buat yang berhormat tadi, maka selesailah sudah segmen pertama. Segmen pertama wacana kita, sekarang tibalah masanya untuk segmen yang kedua. Pusingan kedua, moderator tanya, panel jawab. Moderator pun dah siap soalan dah tu. Tu kita tanya live lah. Baik, saya nak bertanya kepada kita buat ladies first. Ladies first, kepada yang berhormat Hananyo. Saya sebenarnya bila bersembang dengan orang DAP, kami ada seorang di Kedah ni dulu kerja dengan Lengkit Siang. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah di belakang tabir who is Lengkit Siang yang saya sendiri kagum lah. Jadi saya rasa saya nak beri sedikit masa untuk YB berkongsi sedikit siapakah Lengkit Siang yang YB Hananyo kenal. Dalam 8 tahun saya di dalam DAP, yang saya nampak Lengkit Siang ini dia suka pergi dengar pendapat, feedback on the ground. Okay, dia tak kira lah coffee shop ke dengan orang muda, dia boleh duduk dengan orang muda dan dia suka tanya apa pendapat orang muda. Jadi ramai orang muda yang masuk ke DAP, mereka selesa dengan Lengkit Siang kerana mereka rasa Lengkit Siang dengar pendapat generasi muda. Yang itu penting. Dan yang keduanya, beliau sudah berumur 72 tahun. Okey. Masih mudalah berbanding dengan Tun Dr. Mahathir. Tetapi yang saya kagumi generasi ini, Lengkit Siang, Tun Dr. Mahathir, sehingga hari ini mereka masih aktif
pergi jelajah satu negeri, pergi jumpa grassroots, pergi dengar dan pergi berbincang dengan mereka. Sebenarnya umur mereka sekarang 91. Sebenarnya mereka sepatutnya boleh bersara dan main dengan cucu. Tak perlu buat kerja ini. Kerja ini sebenarnya susah. Kena pergi lapangan terbang setiap hari, setiap pagi. Memang orang muda pun fikir saja pun letih. Tetapi lihat umur mereka. Dan saya rasa generasi kita yang muda sekarang, kita harus berterima kasih kerana ramai orang muda sudah mula meninggalkan negara. Mereka migrate pergi negara lain. Tetapi kita masih ada generasi tua yang tidak mahu berputus asa dan mahu terus mempertahankan di negara kita. Jadi saya rasa golongan Limpit Siang dengan Tuan Dr. Mahathir ini, memang generasi ini sekarang kita bersyukur kita masih boleh lihat dengan mata sendiri apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi saya rasa pilihan raya yang akan datang memang ini adalah sejarah, history in the making. Memang orang lain tak pernah fikir perkara ini boleh berlaku dan kita boleh lihat dengan mata sendiri. Tetapi kita tak boleh lepaskan peluang ini. Jangan lihat saja, kita mesti proaktif, kita mesti buat sesuatu. Pastikan usaha mereka untuk datang negeri ini untuk berbincang semua tak akan menghasilkan buah dalam pilihan raya yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia. Sebelum saya teruskan persoalan saya, kadang nak peringat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya soalan, tolong siap sedia soalan, pastikan ringkas dan kepada siapa nanti nak ditujukan soalan. Baiklah, soalan saya kepada Yang Berhormat Dato' Arif Sabri. Dato' ni dulu Ketua Penerangan UMNO, YB UMNO, Orang UMNO. Sekarang ni Dato' join DAP. Jadi apakah yang menjadi punca yang menyebabkan Dato' memilih DAP sebagai wadah perjuangan yang baru? Soalan yang interesting sebab orang cakap ini mesti tak dapat benda daripada Najib ataupun dendam dengan Najib. Saya nak beritahu, tidak ada manusia yang boleh meneruskan kehidupan dengan dendam. It's interview. Jadi mesti ada perkara yang lebih fundamental yang menyebabkan saya melihat kepada DAP. Sebab saya melihatkan bahawa DAP ini memberi satu platform untuk semua bangsa untuk menyumbang fikiran dan tenaga dan untuk mengubah keadaan dalam masyarakat kita ini. Sedangkan UMNO ketika itu tidak dibudayakan oleh sama ada patronage, sama ada penaungan oleh warlock ada dalam bentuk ketuk-ketuk UMNO bahagian. Jadi dia menyekat kemarahan orang yang mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi ini bukan saya saja saya. Ini menyebabkan ramai golongan-golongan yang agak muda, yang agresif, yang tidak sabar untuk melakukan perubahan, tidak mau berada dalam suatu parti yang mengekang dan menekan kemarahan siapa-siapa saja. DAP pula dia punya tarikan daya sini. Sebab saya tengok dia operate more or less on meritocracy. Saya sebelum masuk DAP, buku pun dia dah study saya punya blog 2 tahun dia baca. Jadi dia jumpa dengan saya, keci mengajak nak jumpa, nak masuk DAP. Saya cakap jangan, sebab sebagai orang lain, saya mengaku depan-depan saudara, sebagai orang Melayu nak membuat leap of faith daripada parti UMNO yang orang Melayu kepada satu parti yang suffer from an image problem, anti-Islam, orang Cina, anti orang Melayu. Susah, agak susah. Jadi saya tak sabar sikit, saya memberi sedikit waktu. Sehingga pada satu hari itu SD, Secretary General Puan Eik panggil saya, mari datang ke Kongres kita di Shah Alam 2012, 8 bulan 1 2012. Itu tarik saya ingat sebab itulah tarik saya masuk DAP. Jadi you come, you datang tengok macam mana kita operate. Jadi berbeza tu dengan cara budaya orang UMNO. Misalnya kalau makan kita ada hidang, kita ada acara yang tersendiri. Dia keep everything on in styrofoam box atau meja tu. You ketua ke, you RSD, you chairman, you can beli. Dan you duduk lah. Ada satu culture shock. Tapi tu, dia buat ini, masa itu ketika itu. Dia setelah
Saya tengok, saya berada dalam kongres, dia lalu depan saya, dia kekam. I want to make an announcement at the PC, I want you to announce you masuk DB, gitu ya. Jadi kita orang Melayu, tuan-tuan, kita tidak berada dalam gelanggang. Takkan kita cakap, oh nanti kita nak keluar, tak boleh lah. Saya terima. Kemudian terus kami jadi kan lama-kelamaan mempelajari sedikit mengenai budaya DB ini. Eh, satu saya nak cakap, suruh tegak. Perasaan yang ada dalam, mudah perasaan yang ada berada, bila ketika berada dalam DAP. DAP ini ada juga dia punya internal politik. Tetapi tidak ada tikam-nikam dari belakang. Kalau saya dalam tu, saya tak selamat. Ada yang nak kita tempat macam dia cakap tadi. Kursi pun dia nak dapat. Dan ini bure dalam. Dan kita tengok generasi sekarang ni. Generasi yang diwakili oleh YB Hanayo, Dina Sofia ni. Semua orang yang mendepankan diri beratas persandaran meritokrasi juga. Bukan kesemula jadian, bukan bangsa dia. Apa yang kamu boleh sumbang kepada parti dan kepada negara. Itu yang dia. Saya nak mengetahui satu misconception orang-orang Melayu yang luar. Ini akan dimainkan oleh orang Amor. Ini pasal RU355 ni. Lah tu. RU355 ni. Orang ingat mesti lah DMP sebagai satu parti di anti-Islam. Dia akan cakap, dia akan tetap betul. Official stand dia. Dia tidak akan sokong RU355 atas sebab yang diorang boleh hujahkan, dia belum berhujahkan. Tetapi sebab dia recognize, dia memperakui bahawa dalam DAP sekarang, dia bukan sebuah orang Cina. Dia beritahu kepada MP-MP dia, you vote according to your conscience. Mana saya orang Melayu ni tak paksa. Saya ikut parti saya, you go. If you feel it's right and it's, you feel strongly that you must support RU355, dia support. Dia tidak akan ambil tindakan kemudian. Sebab ini bebas. Dia tahu bermakna apa. Bermakna sekarang dia sudah peker kepada keberadaan dan apa ni agama Islam sebagai agama orang yang majoriti dalam negara kita ini. Itu dia. Jadi jangan kita ingat dia otak majoriti. Dia akan tentang orang Melayu pun tak suka. Dia ada juga reservation mengenai RU355 ini. Melayu Sarawak tak sama. Dia tidak mau. Dan saya sebagai saya ada hujah-hujah sendiri. Bagaimana tidak mau bersetuju? Ada sebabnya. Tapi belum lagi dihujahkan. Di dalam parlimen sebab haji hari ini pun 3 kali. Dia bawa dia cakap dia tak nak berdebat. Apa sah? Kesian kepada kalau satu yang dalam parlimen kita di dalam parlimen. Kesian orang kampung datang berhari-hari dengan bas nak dengar Tuan Presiden bercakap dan berdebat mengenai RU355 menghampakan orang kampung. Sehingga dia tidak berani tapi nak buat demonstrasi. Nak mengajak orang buat entah pun tentang siapa tak tahu. Ini last kali dia tahu. Orang Melayu, Najib punya senjata, dia punya secret weapon. Mula-mula dia guna ketualan Melayu sebagai memobilisasikan semangat orang Melayu supaya menentang bangsa lain. Sebab apa? Ini Melayu terancam. Kamu Melayu hanya kalau kamu Melayu dalam UMNO. Tapi tidak tahu PKR, PAS, DAP pun ada orang Melayu. Itu satu. Kedua, sekarang apabila dia tengok orang dah tak terima penjualan dia ketuanan Melayu, dia gunakan ketuanan Islam. Islam as defined by PAS. Kalau tidak ikut cakap saya, awak murtad. Bila mati besok, tanam di jirat kini. Sekian. Terima kasih, Yang Mohamad. Soalan saya yang seterusnya kepada YB Gui. YB, isu perkawaman ni memang adalah bahan kempen PRM. Ya, yang dimainkan. Jadi saya nak tanyalah sebagai ahli parlimen Kota Setang mewakili pengundi-pengundi kawasan, sekiranya Pakatan Harapan, Pakatan Baru ini akan menang pada PR15, adakah apa ni, bagaimanakah dengan nasib orang Melayu? Adakah nasib orang Melayu masih terbela? Dan adakah kami sebagai penganut agama Islam masih lagi boleh mengamalkan apa ni ajaran Islam? Terima kasih. Sebagai seorang ahli parlimen dalam PKR dan Pakatan Harapan, saya selalu bertanggungjawab di parlimen untuk isu-isu yang tidak bersifat kaum. Maksudnya, seperti saya sendiri, kita tahu bahawa Alostar adalah satu kerusi di mana ada ramai pesawat padi. Dan Kedah adalah rice bowl of Malaysia. Kedah mengeluarkan hampir 40%
daripada hasil padi negara kita. So saya sebagai ahli parlimen selalu membawa isu-isu yang berkenaan dengan kesawah padi dan industri padi. Sebab ini adalah satu isu yang cukup penting untuk rakyat di Kedah. Tak mengira kau, walaupun memang majoriti pesawat padi semuanya adalah orang lain. Sebagai satu isu di parlimen yang baru-baru ini saya membawa, iaitu kenapakah sekarang ini dalam bajet Najib 2017 kita melihat pemotongan subsidi yang paling terbesar sejak 2013, hampir 1 bilion ringgit subsidi pesawat padi dipotong yang sangat diperlukan oleh pesawat-pesawat padi. Sebagai contoh, subsidi baja, subsidi peningkatan hasil padi dan sebagainya, banyak yang dipotong tuan-tuan. Dan kita membawa isu ini seperti yang saya nak tekankan tadi, kita lihat daripada isu bukan perkauman. Sekiranya Pakatan Harapan ataupun pembangkang mengambil alih kerajaan dalam PRU yang akan datang, seperti yang saya katakan sebelum ini, 99% kaki tangan pejabat awam, civil servants, Melayu. Ketua-ketua jabatan civil servants semua kebanyakan orang Melayu. Ketua polis negara, ketua hakim negara, MACC, right, seperti yang saya katakan, semua Melayu. Itu sistem, struktur itu tak boleh dibubarkan. Itu kapal negara kita. Seperti yang saya katakan tadi, yang kita nak lihat adalah untuk tukar kapten. Yang itu yang paling penting. Untuk saya, urusi majlis, yang paling penting untuk kita sekarang adalah adakah rakyat Malaysia mempunyai harapan untuk membawa perubahan? Seperti YB Hanoyo katakan tadi, Lim Kip Siang sudah 78 tahun, Tun Mahathir 91 tahun, dan mereka sanggup mengorban keluar untuk memimpin membawa perubahan kepada negara kita. Bos saya Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Kalau kita tidak mengambil peluang yang terbaik sekarang untuk membawa perubahan, sampai bila lagi kita nak tunggu? So harapan untuk membawa perubahan kepada negara kita, untuk menyelamatkan Malaysia, adalah untuk saya tumpuan dan maklumat yang paling penting yang harus dicapai oleh semua rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tuan-tuan, terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Baik, saya nak bertanya kepada Tun. Tun, seperti yang kita semua tahu, Pakatan Pembangkang ini dah lama wujud. Dulu Angkatan Perpaduan Rumah, Pertama dan Gagasan Rakyat, Barisan Aktif, yang terkini Gagasan Rakyat, Barisan Aktif, yang terkini Pakatan Rakyat. Pakatan Harapan ini yang barulah, yang sebelum ini. Kesemuanya tak kekal dan dilihat gagal untuk menawan Putrajaya. Jadi apa pandangan, pada pandangan Tun, kenapa Pakatan ini gagal? Saya berpendapat bahawa perkataan pakatan itu kurang sesuai kerana dia tidak menjaminkan kerjasama secara berkekalan. Kita kadang-kadang makan, nak curi, itu kita makan juga. Habis curi itu kita bagi-bagi, kita ambil lah, tak nak makan lagi. Sebaliknya kita lihat Barisan Nasional, ia adalah satu coalition, satu jenis kerjasama, dan mereka betul-betul kekal sebagai satu badan yang bukan saja wujud di waktu pilihan raya, tetapi juga selepas pilihan raya, sehingga ke pilihan raya yang akan datang, dan dalam segala kerja-kerja untuk membangunkan negara, maka
gabungan mereka ini berterusan. Sebabnya yang pakatan selalu kalah, kadang-kadang dia tak ada kerjasama. Dalam parti sendiri pun ada sabotase. Ini YD naik, kalau kita tak suka YD, tarik dia turun. Kadang-kadang antara parti pun tidak ada kerjasama. Sebab itu mereka sering gagal, tak boleh menang. Kerana dalam pilihan raya, mereka tidak betul-betul bersatu untuk menumpukan kepada kemenangan pilihan raya dan bukan kepada kepentingan diri ataupun perjuangan-perjuangan parti tertentu. Inilah masalah parti lawan yang tidak boleh menang. Sebab itu kali ini kita nak tubuhkan gabungan. Gabungan bermakna kita bergabung, bukan untuk nak ikuti saja. Kita nak bergabung untuk selama-lamanya, supaya apabila kita berjaya mendirikan kerajaan, kita akan terus kerjasama menunaikan janji-janji yang dibuat oleh kita bersama dalam pilihan raya. Saya yakin kalau kita ada gabungan, maka lebih mudah, lebih mungkin kita akan mencapai kemenangan. Inilah sebabnya yang kita tubuhkan parti bersatu. Saya mengaku parti bersatu ini, parti Pribumi Bersatu ini didirikan oleh orang Melayu kerana masih orang Melayu yang tidak senang dengan parti campuran. Kita nak supaya kita menggantikan kemungkinan kepentingan orang Melayu didukung bukan oleh UMNO tetapi oleh parti Pribumi Bersatu. Tetapi kita kerjasama dengan rapat dengan parti-parti lain walaupun terdiri daripada berbagai kaum. Itulah sebabnya yang kita tubuh parti Pribumi. Dan saya yakin apabila parti Pribumi ini menjadi sebahagian dari gabungan parti-parti lawan dan kita bergerak serentak dengan satu tujuan. Kalau kita nak kira parti punya perjuangan macam-macam ada, tapi kita nak satu perjuangan, satu saja maklumat, nak jatuhkan Dato' Sri Najib. Kerana selagi dia ada di situ, kita tak mungkin buat apa-apa perubahan pun. Perubahan yang kita janjikan akan tinggal sebagai satu janji. Satu lagi perkara yang disentuh oleh rakan-rakan saya tadi berkaitan dengan DAP, saya nak bagi tahu kepada semua kita, iaitu DAP telah dipelawa, disemawa, dijemput oleh Tun Razak untuk menyertai kerajaan semasa Tun Razak menubuh Barisan Nasional. Tun Razak dalam usahanya untuk mengembalikan ketenangan dan kestabilan negara telah jemput parti-parti lawan untuk menyertai kerajaan. Dia menyebutkan gerakan parti PPP di Perak, parti PAS dan juga parti SUPP. Semuanya dijemput untuk masuk dalam satu barisan jadi kerajaan. Dia berniat untuk menunjuk kepada kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan. Kalau dia berada dalam kerajaan, maka dia tak mungkin berjaya untuk menunjuk kesalahan dalam kerajaan. Saya sendiri rasa pendirian DAP ini adalah baik kerana kita perlu cermin. Kalau tak ada cermin, kita tak tahu muka kita cantik ke tak cantik ke, ada bintik-bintik ke atau tidak. Jadi parti lawan ni macam cermin. Apabila nampak rupa bentuk kita ini tak baik, parti lawan ini akan menegur.
Sebab itu dalam demokrasi kita perlu kepada parti lawan. Dan kali ini kalau tidak disebabkan parti lawan, maka bintik-bintik yang ada kepada muka Datuk Seri nanti itu dia tak nampak. Inilah kita nak tunjuk kepada dia. Sebab itu kita kena ada cermin ini. Parti lawan macam cermin. Dan kita berhasrat untuk jadi kerajaan. Dan bila kita jadi kerajaan, parti yang ada sekarang ini mungkin jadi cermin yang tak berapa elok lah. Tak berapa straight. Bila cermin tak berapa straight, dia nampak pun tak berapa betul. Tapi kita harap dengan adanya parti lawan dapat menunjuk kepada masyarakat akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib dan partinya, supaya rakyat berpeluang untuk memilih ganti kepada Datuk Seri Najib ini dengan satu tokoh dan parti yang lebih prihatin dan lebih sedar akan masalah-masalah yang dihadapi di negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berada dalam parti lawan ini kerana saya dapati dalam parti pemerintah PN sudah tidak ada lagi niat untuk melihat cermin. Mereka cuma ikut apa yang dipuji oleh rakan-rakan mereka. Kalau tak puji, bagi duit. Bagi duit, dia puji lah. Itulah cara Datuk Seri Najib. Sebab itu saya tinggal Barisan Nasional, saya tinggal UMNO untuk menyertai parti lawan dalam satu gabungan yang saya harap dapat menyedarkan rakyat berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Terima kasih. Apa yang Tuan katakan tadi ialah kena ada check and balance, ya, parti pembangkang dan parti pemerintah. Baiklah, yang Muhammad Datuk Mahfuz, soalan saya, rakyat sudah muak dengan kawak terasi ini, dengan isu rasuah ini. Bagaimana Datuk melihat pembangkang sebagai wakil PAS boleh menyumbang ke arah pembentukan kerajaan yang bersih, cekap, amanah, the good governance? Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Bagi saya berkeyakinan bahawa dengan perkembangan politik yang ada pada hari ini, walaupun disebut oleh Tun tadi bahawa kegagalan pembangkang untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional selama ini kerana tiada kesepakatan, Tuan. Saya ucapkan terima kasih, saya akui apa yang disebut oleh Tun itu betul dan itu seharusnya menjadi pelajaran kepada kita dalam pakatan baru yang disebut oleh Tun sebagai gabungan baru dalam parti pembangkang ini. Dan tetapi ada satu perkara yang disebut tadi atas topik ini yang menggagalkan kita selama ini kerana keupayaan UMNO memainkan isu survival politik lain, kuasa politik lain. Walaupun satu ketika berlaku pertembungan dalam tahun era 60-an antara UMNO dengan PAS, walaupun PAS membawa isu pada waktu itu dalam konteks hukum kerjasama dengan MC orang KAPI dan sebagainya akan jadi KAPI dan sebagainya, orang Melayu lebih termakan dengan isu survival politik lain daripada melihat kepada persoalan hukum tadi. Menunjukkan bahawa isu ini cukup dia spark, dia mudah spark kepada orang lain. Inilah saya nak katakan bahawa kegagalan pembangkang selama ini kerana isu ini dengan secara yang cukup licik dan halus oleh pemimpin UMNO. Dan ini sekali lagi macam saya sebut tadi, dimainkan. Dan tetapi untuk kali saya perlu yakin apabila Tun kali ini bukan lagi kritik UMNO macam tahun 2008 terhadap kepimpinan Alam, keluar UMNO tetapi tidak menyertai mana-mana parti. Tetapi Tun kali ini kritik keluar UMNO menubuhkan parti. Ini satu kelainan yang menyebabkan bahawa baru kita nampak ada pengikut di dalam UMNO itu yang
menunjukkan bahawa rasa kebimbangan dan keresahan orang Melayu apa selama ini terhadap masalah kelangsungan politik Melayu ini terhadap DAP ini sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Dan saya fikir bahawa dengan ini, saya percaya bahawa gabungan pembangkang daripada persoalan yang disebut pembenda tadi itu, inilah yang akan dapat memberikan peranan untuk memastikan satu perubahan baru. Bukan dalam konteks parlimen yang ada pada hari ini, tetapi mesti dalam konteks perubahan kerajaan. Kalau tak dalam konteks parlimen yang ada pada hari ini, peranan ahli parlimen, dia tak boleh apa-apa. Dia buat dono, buat don. Orang kena kena buat don. Buat tak pergi, dia apa kita cakap, betul kita pergi. Dia tak kisah. Jadi mesti melalui satu perubahan pada pilihan yang akan datang. Saya berkeyakinan tu, khususnya dalam konteks negeri Kedah, saya berkeyakinan di negeri Kedah ini gabungan pembangkang ini insyaAllah akan menjadi kerajaan baru. Saya berkeyakinan peristiwa tahun 2008 akan berulang. 2008 penyumbang kepada Pakatan Rakyat mengambil alih negeri Kedah adalah Tun. Ialah itu Tun penyumbang kepada Pakatan Rakyat pada waktu itu mengambil alih negeri Kedah. Kenapa? Kerana kritikan Tun, saya ingat masih di Hotel Star City, datang saya balik, walaupun ada orang pas marah dengan saya, saya mau makan Tun, tak masalah. Tun dah kritik apa? Saya setuju, saya lawan apa? Ini pun Tun nak jatuh apa? Saya lawan. Bukan saya lawan Tun, saya lawan no. Jadi 2008 Tun penyumbang. Pada waktu itu Datuk Seri Pemuris masih dalam kerajaan. Dalam kerajaan. Penyumbang yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat kita terhadap kepimpinan kerajaan yang lemah pada waktu yang antara yang terlemah dalam negara kita pada waktu itu. Akhirnya Pakatan Rakyat berupaya ini. Hari ini saya fikir Tun dan anak Tun di negeri Kedah sudah tentu ini akan memberikan sumbangan. Dan dalam pilihan raya 2013, Melayu yang menyokong UMNO di negeri Kedah Tun, kalau di peringkat nasional ini, peringkat Semenanjung di nasional ini, hanya 62 ataupun 63% Melayu yang menyokong UMNO Barisan Nasional. Tapi di negeri Kedah pada waktu itu, walaupun Tun turun berkempen, pada waktu itu turun berkempen dengan membawa imej Datuk Seri Pemuri sebagai Menteri Besar Tun Abi Alif, pada waktu itu sokongan Melayu kepada UMNO hanya 56% sahaja. 56%. Saya percaya dengan kehadiran kembalinya Tun ke pentas politik dan juga bersama dengan Datuk Seri Mukris di negeri Kedah ini, insyaAllah saya percaya bahawa Melayu yang akan menyokong perubahan ini lebih besar daripada yang dicapai oleh UMNO 56% pada pilihan raya 2013. Dan insyaAllah inilah yang akan membawa perubahan, bukan sahaja kepada saya di negeri Kedah, tetapi perubahan di Kedah ini akan membawa menjadi penyumbang untuk melangkah sampai ke putera daya. Terima kasih Bapak Mahmud. Saya tengok audience pun agak kita nak minta hadirin berdiri Ustaz. Berdiri bagi sikap badan sikit. Okay. Saya tengok pakat dia dah pasal semalam ni kan. Okey. Ustaz bagi rehat bagi pergi. Pasal ni majlis ilmu dia ni memang buk dia mengantuk sikit walaupun sebenarnya tak kan. Ali berani aku pakat hangat. Jadi sebenarnya moderator nak letak sikit file sekejap. Tak pergi ayak tu. Kita nak tonton duduk, kita nak mainkan satu video clip lah jenis. Saya nak tonton, saya pun tak tahu mana tu boleh nak pusing, nak tengok ni lah. Saya nak bagi tonton tengok tu lah. Boleh ya? Okey, hari boleh ambil. Cepat. Yeah.
kasih tuan-tuan, puan-puan yang kita duduk kembali dan ada panel. Kita ambil tempat, kita pun minta maaf. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan mulakan segmen kita yang terakhir, iaitu segmen yang ketiga di mana tuan-tuan dan puan-puan diberi hak di bawah Perkara 10 Penerimaan Persekutuan, kebebasan bersuara. Maka tuan-tuan dan puan-puan diberi hak untuk bertanya soalan, syarat, ringkas, dan Ayah Ketun bagi tahu dia bersedia mengambil, menjawab semua persoalan. Jadi, boleh kita mulakan? Baik, silakan. Okey, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama daripada Datuk Mahfud. Kita lihat sekarang peranan yang dimainkan oleh UMNO untuk mencecah DAP telah diambil oleh PAS. Sekarang nampak pemuda, kaum lama semua menghantar PAS. Kata PAS ni dah hantar DAP. DAP ni dah kapiak. DAP ni anti Islam. Jadi kita minta respon daripada Datuk Mahfud. Yang kedua dia untuk Tun, kajian daripada YP Rafizi. Rafizi mengatakan bahawa orang Melayu masih 46% orang Melayu masih liat untuk mengubah pendirian untuk menyokong pemanggang. Jadi saya melihat mungkin ada fakta ni yang betul. Jadi oleh itulah saya sarankan supaya PB Pribumi Bersatu ni kena buat di kawasan-kawasan luar bandar supaya kita masuk kawasan-kawasan luar bandar ya, supaya Melayu di luar bandar, di Pendang, di Sik, di Baling, di sana dapat kita ajak mereka untuk bersama dengan kita. Sekian, Assalamualaikum. Ayah nak jawab dulu kan? Datuk Mahfud, saya nak jawab dulu. Terima kasih, ringkas. Ringkas. Terima kasih, Dr. Rahman. Saya setuju dengan Dr. Rahman bahawa saya sangat tidak senang dengan langkah pimpinan PAS mengambil peranan yang sama dimainkan oleh UMNO yang menyerang PAS. Dulunya UMNO menyerang PAS kerana berkawan dengan DAP. Betul pun serapah dengan kawan dengan DAP. Najib pun serapah kerana PAS kawan dengan DAP. DAP menjadi pancing bag yang PAS dapat apa nama kesan terhadap serangan yang dibuat oleh UMNO dengan tuduhan-tuduhan bunuhnya DAP ini anti-Melayu, DAP ini anti-Islam dan sebagainya. Tetapi hari ini saya pun agak hairan kenapa pimpinan PAS mengambil pendekatan mudah yang sama untuk menyerang DAP, sedangkan argument sewaktu kita bekerjasama dalam Pakatan Rakyat, pimpinan PAS sendiri telah menyatakan bahawa tidak ada masalah kalau DAP ini menentang Islam, memang dia bukan Islam. Tapi persoalannya kenapa UMNO itu diserang di hujah oleh pimpinan PAS, para ulama PAS? Soalnya ialah UMNO yang Islam juga, UMNO mengaku Islam tapi menentang Islam. Itu argumennya. Tetapi hari ini tiba-tiba pimpinan PAS boleh mengambil di sebaliknya. Dan pimpinan PAS sendiri pun sendiri terlalu berhujah. Malah Presiden PAS sendiri dalam beberapa argumennya menyatakan sebelum ini bahawa tak mungkin DAP boleh mengambil kerajaan hanya bertanding dalam 50-55 kursi. Tetapi hari ini ketakutan, seolah-olah ketakutan terhadap DAP mengambil alih kerajaan kita, sama seperti mana ketakutan yang cuba dimainkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya nak sebut pada hari ini pada tuan-tuan semua, pada orang Melayu, jangan ada rasa ketakutan. Kononnya DAP akan mengambil alih kerajaan, pimpinan kerajaan, mengambil alih jawatan perantui, kisah sendiri pun dah jawab, Goni sendiri pun dah jawab, semua dah jawab bahawa takut. Zaman informasi ini
kita boleh berhubung dengan siapa saja melalui macam-macam alatan yang ada sekarang. Tetapi kita harus ingat bahawa Parti Pribumi Bersatu ini baru umurnya 4 bulan. Jadi kita masih untuk menyusun parti ini. Di masa yang sama kita cuba memberi penerangan akan perjuangan parti kita. InsyaAllah bagi masa saya fikir kita akan sampai kepada penduduk-penduduk di luar bandar. Mereka selama hampir 60 tahun menyokong UMNO. Tiba-tiba disuruh mereka melawan UMNO. Ini adalah satu perubahan yang jauh dari radikal. Jadi sebab itulah mereka susah dan liat untuk menerima pandangan yang baru. Tetapi hakikatnya ialah hari ini UMNO bukan UMNO yang ditubuh dahulu. Hari ini UMNO ini sudah diperalatkan oleh Najib untuk kepentingan dirinya. Dia percaya bukan kepada perjuangan UMNO. Dia percaya kepada perjuangan untuk memperkayakan Datuk Seri Najib. Ini berbeza sama sekali. Tetapi bagi rakyat yang tidak tahu akan perkara ini, maka mereka masih taat setia kepada UMNO. Tetapi kita akan terus mengadakan usaha-usaha untuk memberi penerangan kepada rakyat, walaupun kita tahu TV Tiga Suku dan apa nama putusan Malaysia ini, putusan meriah, dia nak buta. Inilah mereka sering membaca apa DVD, tengok TV Tiga dan baca putusan Meloya ini. Saya sendiri dah mati lama lah. Saya tak baca lah. Saya ingat kalau kita semua tak baca, bolehlah buat nak buka-buka barang ke apa. Dan tu tak apalah. Tapi kalau tak baca, dia pun tak boleh jual lah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila ada TV 3 tutup, bila ada putusan Lake Meloya ini, wah, barulah kita boleh sampaikan mesej kita kepada kerajaan. InsyaAllah kita akan akan usaha untuk memberi penjelasan dan penerangan kepada seluruh rakyat di Malaysia. Okey, tuan-tuan, tuan-tuan tanya soalan tapi kita jawab dalam bentuk rumusan. Jadi tuan-tuan tanya dulu soalan, boleh kan? Okey. Assalamualaikum. Masa pembelian skoping, adakah Tun berada dalam kabinet masa itu? Pembelian skoping, kapal selam dua biji, selam tapi tak diselam. Jadi sekarang ni duit itu lebih kurang 3 bilion komisen yang dibagi pada Tun pada lagi. Jadi adakah, kata soalan ini, masa itu Tun restu pembelian kapal selam itu atau tidak? Sebab apa kami rasa bekas-bekas tentera ini telah dianaktirikan oleh Najib buat masa sekarang. Tidak satu pun pemimpin tentera yang ada hari ini panggil penjualan 8 terbang Sungai Besi. Di mana Tengku turun di situ hari kemerdekaan. Itu dia. Jadi sekarang ini saya nampak anggota tentera sekarang ni, parlimen-parlimen yang ada hari ini, pemimpin yang ada dalam parlimen ini hari ini, tak ada semua bangkit untuk menentang seluruh perasaan. Ini yang mana jiwa-jiwa kita, tentera yang malang. Jadi saya nak tanya kat tu, itu
Adakah skopin dibeli semasa zaman Tun ataupun Tun Resu? Terima kasih. Yang pertamanya, semasa saya ada dalam kerajaan sebagai Perdana Menteri, soal pembelian selami tidak dibangkitkan sama sekali dalam kabinet. Bahkan ada pegawai-pegawai ERDM yang bersuara kepada saya, mereka ingin juga dapat this new toy kapal selam. Saya kata nak beli kapal selam nak perang dengan siapa. Lagipun kapal selam kalau di selam dia terlekat di Straits of Malacca apa saja cakap, jadi kita tak payahlah beli. Bila saya berhenti, tiba-tiba saya dengar kata nak beli kapal selam. Saya tak tahu apa pun pasal ini. Yang buat keputusan ini Datuk Seri Najib sebagai Menteri Pertahanan. Sebaliknya, kalau dia nak beli apa alatan yang begitu mahal, dia perlu mengadakan satu kertas untuk dikemukakan kepada Kementerian Kewangan dan dihadapkan kepada Kabinet. Setakat yang saya tahu, di waktu saya tak ada apa-apa paper berkenaan dengan pembelian kapal selam. Pembelian kapal selam ini amat menarik kalau nak cuba duit. Pasal harga dia mahal. Lepas itu adalah kira-kira cara yang nak curi duit kerajaan yang mudah ialah bila nak beli ataupun nak bagi kontrak apa-apa, kita namakan, kita sebut harga yang lebih tinggi daripada harga sebenar. Dengan itu yang lebih itu kita boleh share lah, kita boleh sound. Sebab itu kereta api nak buat di Pantai Timur pun harganya cuma, kosnya cuma 30 bilion. Tapi Najib pinjam 55 bilion. 25 bilion lagi boleh share lah. Seolah-olah dia. Inilah cara Najib. Sebab itu saya pergi pengakuan di sini. Berkenaan pembelian kapal selam, dia tidak diputuskan oleh saya dalam kabinet. Sama ada dia diputuskan selepas saya dah letak jawatan, saya tak tahu. Tapi kemungkinan besar ialah keputusan ini dibuat oleh Datuk Seri Najib dengan niat bukan nak beli kapal selam, dengan niat nak mencuri. Teruskan, saudara yang maju dulu, teruskan. Yang belakang, okey, terus. Ya, yang belakang, ya, terus. Okey, assalamualaikum. Pembunuhan Atatürk dilakukan pada 10 akhir Ramadan, hari kebesaran, hari
besar ibadat dalam orang Islam. Tetapi kita rasa sesiapa pun kena pembangkang memainkan instrument. Okey. Okay. Bagaimana kita akan gunakan instrument? Okey, terima kasih saudara. Okey, soalan seterusnya tuan. Kita nak kumpul ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Harun daripada Langgak. Okey, silakan Tuan Haji. Saya bukan tentera dan saya bukan Ketua UMNO dan JKK selama 20 tahun. Baik, soalan. Jadi yang buat saya Tuan Haji. Saya tapi kepada Tuan Dr. Mahathir. Yang mana dulu saya dalam perhatian saya tengok Dr. Mahathir sama bapak negarawan yang tegas. Soalan. Saya masuk UMNO. Baik, jadi soalan saya lawan kita anak kemenangan. Bukan isu-isu kita tahu dah ketua Najib rasuah yang macam mana. Lawan kita anak kemenangan macam mana cara macam mana kita nak kemenangan. Pasal saya daripada KB yang banyak pengalaman, mungkin saya tak ada kelulusan tinggi tetapi pengalaman saya dalam politik, mungkin dua buat kerja untuk politik Datuk Mahfud dah tahu. Baik. Ha? Jadi lawan ni kita nak mesej kita ni bawah kepimpinan parti pembangkang kita lah ni macam mana kita nak turun pi ke bawah. Baik. Ke pekat kaumi berdalaman bedu sik yang mana ada parlimen-parlimen yang kita amokkan. Baik. 12 pekan memang tak payah lah. Lah kita kena main isu-isu yang mana saya dapat tahu dekat kaumi kalau sokong parti bangkang, bring, tak dapat. Banyak wanita-wanita, wanita-wanita tekun. Mereka tak dapat bring. Lah kita kena turun bagi penjelasan kepada Allah. Kita kena ada spy. Dia minta dalam parti pembangkang kena ada spy. Entah diikut belah perlu. Pak Lima Wang tengok mantau macam mana. Baik. Itu terima kasih. Terima kasih. Ya, dua orang dah bertanya pasal cara nak menang. Soalan yang lain. Kita bagi Abang Mat, selagi dia tak ada soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tunjukkan kepada yang bagian turun. Saya minta turun, saya ni dari Parlimen Kebang Pas. Kebang Pas, Datuk Mahfud Kebang Pas Kedah. Jadi soalan saya yang bagian turun, tolong tafsirkan di antara pencuri dan penyamun. Sebab yang duit tu satu hal lah. Hari ni dia pun nak samun pula Langkawi pula tuan. Nak balik tu Putrajaya. Dia pun ingat Kedah ni telah sultan tu tuan. Jadi saya mahu tuan dapat perincikan soalan saya ni. Penyamun yang pencuri tu, pencuri dia pun kalau boleh bersuki lah. Kalau boleh. Hak dia pun nak curi pula Langkawi ni. Kita ada sultan tuan di Kedah. Orang Melayu di Kedah ni tak buat apa lagi. Dia tengok sama pun. Dia pun nak curi pula Langkawi tu nak balik tu Putrajaya. Apa komen tu? Terima kasih. Baik, ya, saudara yang belakang. Awak ya, Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tun Malik. Saya ni kan nyokong lah, nyokong bagi pribadi. Dan semua yang ada ni, saya bagi penangan. Sekiranya bagi bumi naik, saya minta hapuskan GST. Puan Ana dah menimbulkan sedikit kekecohan lah kepada masyarakat Cina
bila dia masuk masjid pakai tudung. Okey. Okey, jadi hari ini kita bercerita persoalan kita macam mana orang Melayu supaya tidak bersikap rasis pada kaum-kaum Cina. Jadi apa pula peranan AAP untuk pastikan supaya orang Cina ini tak bersikap rasis juga pada orang Melayu. Okey, dan saya nak tanya Puan Anak dalam 2015 tu, Puan diserang oleh Akbar Sinciu Tipo. Adakah itu Akbar pro AAP atau pro AAP? Okey, minta maaf, terima kasih. Saya terpaksa tutup ruang untuk bertanya sebab kita dah terlajak masa. Saya nak bagi Puan Diana untuk gulung dan jawab 3 minit. Tahun 2015 masa saya pergi buka puasa di masjid, selalu saya pergi, setiap tahun saya pergi buka puasa bersama jawatan ahli jawatan puasa masjid dan saya pakai selendang. Bila saya letak Facebook dan kolumnis, Sin Chiu mengatakan saya orang yang perlu bertanggungjawab untuk kerana orang seperti saya lah timbul isu rakyat pergi agensi kerana kena pakai sarung kerana orang Cina seperti saya, dia kata. Saya langsung tidak meminta maaf kerana saya pakai sarung ke masjid kerana saya sebagai orang Kristian, saya rasa bila kita masuk tempat rumah ibadat, kita kena menghormati semua kaum dan semua agama. Dan berpakaian senonoh dan berpakaian beradab, saya rasa sangat penting untuk wakil rakyat bila kita mengunjung. Dan saya tak perlu minta maaf, saya kata I will not say sorry. Saya itu pendirian saya dan saya rasa bila wakil rakyat membuat pendirian seperti itu, sangat penting kerana grassroots akan umbi akan melihat. Dan kolumnis tersebut memang daripada Sin Chiu dan kita tahu Sin Chiu pun bukan milik AAP. AAP tak ada milik apa-apa surat khabar. Seperti yang saya kata, sekarang ini parti AAP ada banyak jenis pemimpin dan kita ada semua yang how do I say ya? They are liberal, they are conservative. Seperti any political party kita ada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi saya rasa tugas rakyat adalah untuk memilih pemimpin yang boleh mewakili semua lapisan masyarakat dan tugas parti adalah untuk bila kita letak calon, kita letak calon yang sesuai. Kita jangan mainkan isu perkawaman hanya untuk memenangi satu kerusi. I think it's important that we start educating. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada semua ahli yang panel kerana memberi hujah yang baik. Berhujah dengan baik dan oleh kerana saya nak serahkan kepada Yang Amat Berbahagia Tuan untuk buat terhadap program wacana kita pada pagi ini. Silakan. Ya, terima kasih dan membuat soalan. Saya tak dapat jawab semua soalan. Tetapi berkenaan kes pembunuhan Al-Tanwiyah, ini kita tahu bahawa mereka yang terlibat, dua orang anggota polis telah dibicarakan di dalam mahkamah bersama dengan Razak Baginda. Razak Baginda ini adalah orang kanan Datuk Seri Najib. Dan di dalam mahkamah pembicaraan berlaku sehingga ke peringkat yang mana seorang daripada anggota polis ini berkata bahawa dia melakukan pembunuhan itu kerana mendapat arahan. Apabila sampai kepada tahap itu, maka pembicaraan ditamatkan. Sepatutnya kalau kita kata saya buat ini kerana disuruh orang, sekian orang bunuh orang lain, sepatutnya ditanya siapa yang memberi arahan. Tetapi di waktu sampai kepada tahap itu, pembicaraan pun ditamat dan ketiga-tiga mereka dibebaskan kononnya tidak bersalah. Ini satu perkara yang aneh. Karena sudah tentu kalau kita kata kita bunuh orang itu kerana ada orang suruh kita bunuh, setulah mahkamah nak tahu siapa yang suruh. Tapi di waktu itu perbicaraan ditamat
dan tiga-tiga mereka ini dibebaskan kerana tidak bersalah. Tetapi apabila ada appeal yang dipanggil balik untuk dibicara, hanya dua orang saja. Polis dua orang, Sirul satu dengan apa nama kan? Fadilah satu. Tetapi pakar baik ini apa Razak Bagina bebas sekarang. Saya tak tahulah, saya dengar kata dia orang kaya sekarang. Kenapa dipanggil hanya dua saja? Ini juga menjadi tanda tanya oleh masyarakat. Dan mereka dua ini tiba-tiba didapati bersalah dan dihukum gantung. Itulah, nak kena hukum gantung, nak kena bunuh. Entah macam mana, satu daripada dia orang lari ke Australia dan satu lagi dia ada dalam jail sekarang ini. Tetapi boleh kerana satu lagi itu dia ada di Australia, hukuman tidak dapat dijalankan. Itu saja yang kita tahu setakat ini. Apakah mereka, siapakah yang memberi arahan itu belum dapat disoal. Sepatutnya kalau dalam negara kita ini undang-undang berjalan, sepatutnya diadakan perbicaraan sekali lagi untuk menentukan siapa yang memberi arahan. Kerana orang yang memberi arahan itu sama salah ataupun lebih salah daripada pembunuh. Tetapi demikianlah keadaan dalam negara kita ini. The rule of law, undang-undang sudah tidak berjalan lagi. Dan ada kuasa-kuasa, ada bahagian-bahagian yang ditugaskan untuk laksana undang-undang ini, mereka menutupkan kes. Inilah masalah kita sekarang ini, kerana negara kita sudah tidak lagi mengikut the rule of law. Tidak ada undang-undang dalam negara kita ini, yang ada hanyalah arahan daripada Datuk Seri Najib. Sebab itu kita tak dapat nak buktikan. Kalau tak ada bukti, kita tak boleh buat tuduhan. Inilah masalah yang dihadapi oleh kita dan hanya boleh diselesaikan apabila kita dapat menguasakan semula undang-undang dan pegawai-pegawai polis, termasuk IGP dengan Afandi sebagai